Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Sulastomo Tomo Raharjo, selamat pagi Mas Tomo. Mana ini Mas Tomo? Ya, Mas Tomo Wakil Selamat pagi, Sekjen Mbak HAM Ardiati. Pendidik Agama. Yes, sehat Mas Tomo? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sugeng Enjang, Prof. Dr. Insinyur Rustadi, M.Sc. Sugeng Enjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Mas Bin nanti akan bergabung dengan kita dan belum hadir. Kemudian Sugeng Enjang, Mbak Vita Krisna dari Sarjana Pertanian, Sarjana Peternakan M.Sc. Iya. Sugeng Enjang, Mbak Ar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ketua Leoli Dasar Jena Pertanian, karena hari ini yang hadir Prof. Rustadi dan Mas Bin itu dari pertanian semuanya. Saya juga begitu. Oh, gitu ya. Iya. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus agama yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kemudian Bapak dan Ibu peserta webinar yang berbahagia, juga teman-teman tim Kagama Inspirasi, selamat berjumpa kembali dalam Kagama Inspirasi, dan kali ini kita memasuki seri yang ke-17. Ada banyak yang sudah kita hadirkan dalam Kagama Inspirasi, dan kali ini kita akan membahas, biasanya ada peribahasa nila setilik merusak susu sebelanga, kalau sekarang nila sepiring mentaiki sego sewaku, barangkali begitu. Tapi sebelum memasuki acara berikutnya, mari kita berdoa bersama-sama agar acara ini dapat berlangsung dengan lancar dan membawa berkah buat kita semuanya. Berdoa mulai. Doa selesai. Untuk selanjutnya akan kami bacakan susunan acara yang akan kita lakukan hari ini. Ini pun di share screen-nya. Baik, untuk yang pertama pembukaan, yang kedua nanti dilanjutkan dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Bunda Gajah Mada, kemudian sambutan dari PT Kagama yang akan diwakili oleh Wasekjen 6 PT Kagama, Mas Sulastomo Raharjo, atau nama kerennya Mas Komo. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pengantar moderator oleh Mbak Vita, kemudian pemaparan narasumber yang pertama oleh Profesor Dr. Insinyur Rustadi, M.Sc. dengan paparan budidaya nila merah yang sustainable atau berkelanjutan. Kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Mas Gintarto Ariwito S. Perikanan dengan judul Usaha Pemenuhan Nila. Acara akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya-jawab dan akan kita akhiri nanti pada pukul 11.30 atau mundur kalau seru nanti bisa sampai sore barangkali dengan pembacaan kesimpulan dan penutupan. Baik, untuk selanjutnya akan kami bacakan tata tertib webinar hari ini. Yang pertama, pada saat bergabung, peserta diharapkan untuk mematikan fungsi mikrofon atau dim mute. Sampai pada saat peserta diperbolehkan berpendapat melalui mikrofonnya akan di-unmute. Kemudian pada saat acara, host hanya memfungsikan mic pada MC, moderator, dan narasumber. Kemudian pada saat pemutaran lagu Indonesia Raya dan Bunda Gajah Mada, para peserta diharapkan untuk duduk dengan posisi tegak menghadap layar, mendengarkan pemutaran lagu. Kemudian peserta dapat mengajukan pertanyaan dan menuliskan pertanyaan di kolom chat yang nanti akan pertanyaan-pertanyaan akan dipandu oleh Mbak Vita disampaikan kepada narasumber. Nah, ini yang sering ditanyakan, apakah panitia membagikan file materi, dalam hal ini panitia tidak menyediakan file materi yang disampaikan oleh narasumber. Kalau ada yang ketinggalan, nanti bisa memutar kembali YouTube-nya yang disiarkan oleh Kagama Channel. Kemudian panitia akan membagikan presensi hanya di chat room dan tidak dibagikan di YouTube. Kemudian panitia akan mengirimkan e-sertifikat dalam waktu 30 hari. Pastikan email yang digunakan benar dan email e-sertifikat mungkin akan masuk ke spam, promosi, atau inbox. Untuk mencarinya, gunakan kata kunci sertifa pada email Anda. Biasanya nggak sampai 30 hari, sertifikat sudah dapat diterima. Nah, apabila sampai 30 hari atau tanggal 26 April
sertifikat belum diterima, monggo silakan menghubungi pmkagama@gmail.com dengan menyertakan bukti presensi. Baik, untuk selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Himne Gajah Mada. Kepada para peserta dimohon untuk duduk dengan posisi tegak menghadap ke layar. Pada operator, monggo. Dan ibu sekalian, acara ini selalu setia didukung oleh jenazah dan sertifa yang tadi bumpernya sudah kita lihat bersama-sama di awal acara ini. Baik, untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Mas Sulasta Maraharja, Wakil Sekjen 6 PT. Kepada Mas Sumo, monggo dipersilakan. Terima kasih Mbak Adiati. Suara saya kedengaran? Iya, Mas. Oke, okay, nggih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Kustadi MSC, yang kami hormati Bapak Bintarto Ariwibowo SPI, dan yang kami banggakan seluruh anggota Kagama dan sobat Kagama yang hadir dalam webinar Inspirasi Kagama ke-17 hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat serta hidayahnya kita masih tetap dapat memiliki kesempatan untuk berkumpul dan menuntut ilmu dalam acara Inspirasi Kagama ke-17 yang kali ini akan membahas bagaimana caranya memperoleh cuan dengan budidaya ikan nila. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak-Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara ini. Sampai saat ini sudah ada 200 orang yang hadir di ruang Zoom dari sekitar 700 orang pendaftar. Acara ini bertujuan untuk berbagi inspirasi di antara anggota Kagama dan masyarakat umum dimanapun kita berada dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman yang mudah diduplikasi untuk menggerakkan perekonomian dari rumah dalam membangun ketahanan ekonomi selama masa pandemi yang sudah berlangsung lebih kurang 2 tahun. Di samping kegiatan luring seperti cantelan yang dulu diinisiasi Mbak Adiati, juga ketahanan pangan, urban farming, dan inisiasi desa inklusi, selama 2 tahun ini Kagama telah berhasil mengembangkan kerja-kerja virtual seperti Inspirasi Kagama, Cantelan Show, Kagama Telekonseling, dan webinar-webinar series yang lainnya di tengah berbagai pembatasan. Kerja-kerja virtual ini merupakan inovasi untuk meningkatkan pengetahuan dan resiliensi dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini. Sampai saat ini, Inspirasi Kagama sudah sampai seri yang ke-17, sebuah bukti dari konsistensi dan komitmen Kagama dalam berbagi pengetahuan dan pengalaman dari sumber yang terpercaya. Pada edisi ini kita mengambil tema cuan budidaya ikan nila. Ikan nila merupakan ikan air tawar yang banyak diminati karena dagingnya yang relatif besar dan rasanya yang enak jika diolah untuk dikonsumsi. Harganya juga relatif terjangkau sehingga menarik dari sisi bisnis untuk dibudidayakan. Juga tidak membutuhkan modal yang besar sehingga bisa diusahakan dalam skala rumah tangga. Dan untuk mengoptimalkan potensi keuntungan dari budidaya ikan nila ini, kita beruntung hari ini di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Profesor Dr. Insinyur Kustadi MSC dan Bapak Bintarto Ariwibowo SPI, jadi akademisi dan praktisi yang sangat kompeten dalam budidaya ikan nila. Terima kasih Prof. Kustadi dan Pak Bintarto yang sudah berkenan untuk berbagi kepada kita semua. Semoga acara ini berlangsung dengan lancar dan membawa manfaat bagi diri kita, baik anggota Kagama maupun masyarakat umum secara luas. Dan semoga acara ini berkesinambungan dengan tema-tema yang lain dan para peserta memperoleh manfaat yang bisa ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan perekonomian dari rumah. Kami bangga sebagai Kagama. Semoga Kagama tetap berbakti dan mengabdi pada Ibu Pertiwi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Tomo. Untuk selanjutnya, acara akan dilanjutkan dengan acara inti, yaitu pemaparan dari narasumber yang hari ini akan dipandu oleh Mbak Vita Krisna Dewi, Sarjana Peternakan NSC. Mbak Vita ini adalah CEO dari Sinatria Farm. Kalau di webinar yang lalu, sebagai narasumber bercerita tentang kambing dan domba, kali ini akan memandu jalannya diskusi tentang nila merah. Saya mencari-cari kenapa namanya nila gitu, kok nickname-nya nila. Kayaknya sih karena namanya tilapia nilotika, karena susah mungkin dipanggillah dengan nama nila. Gitu. Baik, apa mungkin nanti bisa terpadu domba dan nila gitu ya barangkali. Monggo Mbak Vita, punya waktu untuk menyenangkan. Iya. Terima kasih Mbak Arya atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua.
Ya, yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memandu acara hari ini. Yang saya hormati dari PPK Gama ya Mas Komo, kemudian ada Prof. Rustadi yang sudah hadir sejak tadi gitu ya. Alhamdulillah bisa belajar hari ini dengan ahlinya langsung gitu ya. Dan mudah-mudahan kita semua hari ini bisa mendapatkan pencerahan yang lebih bagus lagi gitu ya, karena memang saya lihat selama pandemi ini banyak orang yang mencari kesibukan, dan salah satunya adalah bagaimana kita mengupayakan swasembada pangan di rumah kita masing-masing gitu, baik itu dengan budidaya tanaman sayur mayur ataupun dengan segala jenis iwak-iwaan ya. Kalau saya tadi cerita pitik dengan Prof, ya ada iwak pitik juga termasuk salah satunya gitu ya. Jadi semua iwak gitu, gak cuma iwak nila gitu, iwak nila. Dan kebetulan di sebelah juga lagi bahas gurame gitu ya. Jadi luar biasa ya, memang pandemi ini bagi saya itu ada banyak hal yang bisa kita, yang kita ambil hikmahnya gitu. Kita jadi banyak belajar, kita jadi berlari lebih cepat gitu ya. Nah, sebelum berpanjang lebar ya, insya Allah untuk sesi yang pertama nanti kita akan diskusi dengan dua narasumber. Yang pertama dengan Prof. Rustadi, kemudian yang kedua dengan Mas Bin nanti. Tapi Mas Bin menyusul ya nanti jam, insya Allah jam 9.45 beliau bergabung. Nah, saat ini untuk pemaparan yang pertama nanti akan disampaikan oleh Prof. Rustadi. Yang ini insya Allah sudah tidak asing lagi bagi kita ya, yang di dunia per iwa-iwaan tadi itu ya. Tapi sebelum beliau menyampaikan, akan sekilas saya carikan di Google gitu ya, profil beliau gitu ya. Beliau adalah staf pengajar di Fakultas Pertanian UGM jurusan Perikanan, dan sudah dengan karir yang luar biasa gitu ya. Dari S1 di Fakultas Pertanian UGM, kemudian S2 di Filipina, kemudian S3-nya di doktornya di Fakultas Pascasarjana Universitas Gadjah Mada gitu ya. Beliau meraih guru besar di tahun 2011 kalau saya nggak salah ya Prof ya, nanti mohon dikoreksi kalau saya salah gitu. Dan kebetulan beliau ini memang ahlinya ahli lah ya gitu ya, ahlinya ahli di teknologi aquaculture, kemudian fish breeding, water quality management gitu. Jadi sangat ini sekali tadi pada waktu di pembukaan ya, di awal-awal ngobrol kan sempat ketika Mbak Ardiati menanyakan tentang udang, saya juga sebenarnya penasaran gitu kan. Walaupun hari ini yang dibahas nila ya, kita sedikit tentang udang. Udang kan bisa biasanya dibudidayakan di tambak gitu, tapi ternyata sama Prof. Rustadi itu dibudidayakan di rumah gitu ya. Itu luar biasa. Nah, kemudian terkait dengan nila ini ya, kebetulan di farm saya itu juga pelihara nila gitu waktu itu, karena kita membuat aquaponik ya antara nila dengan tanaman-tanaman sayur gitu. Ya itulah yang kita upayakan selama pandemi kan seperti itu ya. Nah, lawan kita itu ternyata burung biru kalau di tempat saya, karena tempat saya kan tempat lokasinya di tengah sawah nih. Nanti mungkin termasuk hama ini seperti apa, apakah bagaimana cara mengantisipasinya gitu ya. Kalau misalnya kita membudidayakan di tengah sawah, kemudian di dekat rumah, itu kan nanti akan berbeda gitu ya. Kemudian permasalahan-permasalahan terkait perubahan cuaca, baik itu yang terserang kembung lah, stres lah, nah ini mungkin nanti akan lebih banyak dibahas oleh Prof. Rus gitu ya. Nah, supaya tidak berpanjang kata dan supaya waktunya juga lebih optimal, maka waktu dan tempat kami persilahkan kepada Prof. Rus tadi. Kami persilahkan Prof. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, sehat semuanya. Pertama-tama terima kasih pada Bu Vita yang telah memberikan waktu pada saya untuk memaparkan hasil ataupun paparan ya pengalaman saya, dan juga terutama pada Dr. Sulastomo. Dokter ya, ini saya kebetulan juga melihara ikan, Pak Prof, ini gabus itu di rumah. Ini kan sangat penting ini untuk di samping kalau ikan nila ini gabus. Kemudian juga pada Mbak Ardiati ya, ini kebetulan dia pertanian juga alumni. Ini saya makanya ini background saya ganti, pertanian ini yang bermain. Dari di samping pertanian secara umum juga perikanan gitu. Di dalamnya adalah perikanan.
Kemudian juga kepada semua anggota pengurus ya, terutama pengurus agama yang sangat kreatif ya, inspiratif. Nah ini dalam mengembangkan selama masa pandemi dengan berbagai webinar yang tentu saja sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan bahkan saya tadi juga pamer, saya terus terang memang selama pandemi malah justru bertani, baik itu ikan, kemudian juga ternak ayam, kemudian juga tanaman sayuran ya, sekaligus untuk membimbing mahasiswa ya, penelitiannya di rumah di lahan pekarangan ya. Ini alhamdulillah. Nah, tentu saja ini akan hanya bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan saudara serta tetangga. Protein, sumber protein ini. Bukan untuk cuan, nanti cuannya nanti ya. Untuk kalau seandainya kita sudah habis pandemi, kita monggo kita cari cuan itu agar supaya kita dapat meningkatkan pendapatan ya. Baik, kemudian juga terima kasih kepada saudara khususnya para alumni ya, semuanya saja, semua alumni UGM yang telah hadir untuk bisa mengikuti nanti kita sharing ya tentang perikanan. Apalagi perikanan sekarang itu adalah iwak yojo, itu sebenarnya iwak tadi sudah disampaikan oleh Bu Vita bahwa luasan dari iwak pitik ya, iwak kambing, iwak tempe, iwak tahu itu. Tapi kita ini murni betul itu ikan ada wujudnya ya. Dan pada saudara-saudara kami juga khususnya para alumni semua di seluruh Indonesia, selamat datang. Kami rindu ya sebenarnya untuk bisa hadir nanti kalau pada acara-acara reuni secara luring gitu. Oleh karena itu tentang tadi untuk Lila Merah, ya memang saya sejak pertama di UGM waktu dulu saya sarjana muda itu ada. Itu sudah menggeluti nila. Ya bukan nila dalam artian ini, maaf ini kebetulan ada suaminya nila ini. Nah, ada namanya suaminya nila, Mas Danis. Itu dulu juga penelitiannya juga nila, bukan hanya karena istrinya nila gitu, tapi bimbingan saya itu budidaya karambajari kapung di waduk. Selamat datang ini Mas Danis, alhamdulillah bisa muncul, saya lihat gitu ya. Kemudian juga ada juga salah satu dosen juga tapi alumni ini Pak Susilo, ini juga dulu jari kapung di waduk Kedungombo. Wah ya, nila merah lagi. Jadi itu ceritanya. Jadi kali lagi saya pada agama pengurusnya apresiasi yang besar ya, sehingga dapat mengumpulkan para alumni dalam kondisi yang pandemi ini. Mudah-mudahan nanti sebentar lagi kita sudah agak bebas. Baik, untuk menyingkat waktu, saya diberi waktu berapa? 30 menit, tapi sudah terkurang ya. Ya untuk cerita tadi, saya hanya aduh saja nanti. Kalau masalah teknis itu tadi, adik-adik yang di ataupun para alumni sudah di lapangan lebih banyak ke teknisnya sudah tahu banyak ya, ataupun nanti mungkin lebih pengalaman. Mestinya kan sebagai dosen itu muridnya itu harus lebih pinter daripada dosennya. Demikian ya, harusnya kan demikian nanti. Yeah. Baik, izinkan saya share ya. Sudah bisa terlihat mudah-mudahan ini. Jadi budidaya nila merah saya lebih ke sana karena memang nila merah lebih menarik yang jelas. Nanti ada alasannya kenapa itu nila merah. Tapi okelah salah satu yang kenapa nila tadi sudah dapat dikatakan. Oke, saya lanjutkan dulu secara umum bahwa tadi materi yang ingin saya sampaikan ini nanti pertama pendahuluan, kemudian teknologi pembenihan,
kemudian berikutnya teknologi pembesaran, kemudian aplikasi teknologi budidaya, kemudian pengelolaan budidaya berkelanjutan yang kita harapkan nanti ke depan adalah itu, kemudian penutup atau terakhir. Saya mengawali dengan latar belakang bahwa nila, khususnya nila merah, itu disukai sangat oleh konsumen. Kenapa? Ini durinya sedikit, dagingnya putih merah, ya itu terlihat merah, ya, tapi masuk kategori daging putih. Beda dengan hasil dagingnya ataupun hasil produksinya Bufita, khususnya dari peternakan, kan daging merah ya. Ya, ini kelompok untuk ikan itu daging masuk kategori daging putih yang sangat bermanfaat saya kira ya. Selama ini memang tidak ada kasus-kasus mengalami kesulitan mendapatkan produk ikan ya. Beda dengan sapi ataupun ini kan banyak itu menjadi masalah gitu. Oke, ini kemudian nilai tambahnya dalam kaitannya pengolahannya itu sampai-sampai ini ada nanti produk-produk yang nantinya ke arah zero waste ya, zero waste. Kemudian pasarnya juga baik, mudah diterima konsumen, dan salah satu khusus untuk nila merah itu kenapa saya milih nila merah itu karena sebagai pengganti ikan tangkapan yang disebut kakap merah. Maka di samping permintaan lokal itu juga permintaan ekspor. Ya salah satunya nanti Mas Bintarto itulah akan jadi tenaga ahlinya dalam kaitannya untuk produksi ikan nila merah, termasuk adalah yang pembesarannya di waduk Wonogiri, waduk Gajah Mungkur. Ini kebetulan juga salah satu alumni kerja di sana, dan itu merupakan produk untuk diekspor. Nah, yang menarik dalam budidaya, kenapa itu rantai makanannya pendek? Nah, ya. Itu termasuk ke bervariasi ya adanya makannya dari spektrum yang sangat luas, bahkan dari limbah yang biasanya banyak mengandung limbahnya bahan organik plus bakteri dan detritus yang nantinya akan terkembangkan dalam biofloc itu. Dan tadi disinggung atau disampaikan oleh Bu Vita, sebenarnya saya dulu di Filipina itu lebih banyak menggeluti budidaya terpadu dengan juga adalah ternak. Bahkan master saya itu budidaya ikan, padi, dan ternak. Dan memang karena apa? Yaitu tadi nila secara umum dan nila merah itu adalah memanfaatkan itu semua. Sehingga inilah nanti konsepnya kenapa itu yang ramah lingkungan dan sekaligus mesti akan ke sustainable. Hanya saja kan tekanan sekarang masalahnya karena bahan makanan ikan sebagai bahan makanan, kemudian kalau kotoran ternak segar diberikan makanan sebagai makanan bagi ikan kan tidak etis gitulah ya sarana, dan juga dari aspek kesehatan gitu. Ini yang menjadi bahan pertimbangan, tapi itu adalah salah satu cara. Tapi yang jelas bahwa nila merah itu konverter ataupun konverter limbah dari akuakultur. Justru tadi saya katakan tanpa pemberian pakan, bahkan limbah dari budidaya udang yang kami lakukan percobaan di baik di rumah maupun di lapangan di tambak Purworejo kami lakukan, bahwa nila merah sebagai konverter limbah tadi menjadi daging ikan yang bisa menjadi bahan makanan bagi kita. Kemudian sangat responsif terhadap pakan buatan dan juga limbah. Nah, kemudian yang mudahnya adalah mudah berkembang biak, profilik. Di satu sisi jelas itu akan mudah karena itu kaitannya dengan penyediaan benih ya. Tapi di lain pihak juga kalau itu lepas akan jadi masalah itu nanti ada. Kemudian pertumbuhannya cepat.
umurnya pendek, nah kemudian juga akan responsif terhadap perbaikan genetik karena umurnya dalam satu tahun maksud saya, itu perputarannya sehingga bagus. Kemudian tahan terhadap kondisi lingkungan kualitas air yang rendah, dan kemudian kepada tahan tinggi, ya. Kemudian benih dapat langsung makan pakan buatan. Dengan demikian maka biaya bisa ditekan, meskipun biaya produksi itu sudah tinggi, khususnya dari pakan, tetapi justru pakan itu diimbangi dengan pakan alami, itu akan menekan biaya produksi. Demikian ya. Kemudian, nah ini respons, bagaimana perkembangan genetik ya, untuk ikan nila, kenapa nila secara umum, baik hitam maupun merah, itu tadi saya katakan responsif terhadap perbaikan genetik. Tilapia, khususnya nila, ini cepat sekali dalam kurun waktu dari sejak tahun 2004-85 itu menonjol langsung ke sana. Tapi belum mengalahkan untuk chicken. Kami sepakat itu karena chicken itu kan dari perbaikan genetiknya itu dapat menghasilkan pertumbuhan yang sangat cepat hanya 45 hari. Untuk tilapia saya kira belum. Ya paling tetap antara untuk sampai konsumsi itu adalah sampai 2-3 bulan. Nah, tapi sudah mengalahkan untuk udang, untuk salmon dan itu kecepatannya. Nggih. Nah, ini kecepatan dalam kaitannya dengan perbaikan genetik sehingga sangat menarik untuk diproduksi. Karena dengan cepat ini. Kemudian terkait dengan diversifikasi dagingnya itu bisa jadi dagingnya antara karkas 50-60% itu menjadi fillet, oke, berbagai produk yang bisa kita dikembangkan itu ya, mulai dari fillet, kemudian daging lumat, surimi, kemudian sampai ke bakso lah itu misalnya ini, kemudian tulangnya dan kepala itu menjadi makan jaminan. Apalagi yang ukurannya kecil, 5-7 cm itu namanya nanti crispy ya. Kemudian bisa digunakan untuk tulang ini bahan kolagen, kemudian juga farmasi, kemudian bahan industri. Kemudian isi perutnya ini dimanfaatkan untuk makanan itu blender atau donat. Kemudian produk fermentasi itu untuk kecap, petis. Kemudian pakan itu jelas untuk khususnya pakan ternak, maaf dalam ini misalnya lele, kemudian juga untuk ternak babi jelas itu memanfaatkan dari nanti mungkin Pak Pintarto bisa menyampaikan. Kemudian kulitnya ini untuk kerajinan sepatu, dompet, makanan, kemudian gelatin, ini saya kira ini sudah ada semua. Kemudian sisa daging ini yang biasanya untuk makanan ataupun produk fermentasi yang dimaksud. Ada bagian-bagian setelah dipilet itu ada daging-daging yang menempel pada tulang ataupun duri. Sehingga bisa dimakan. Nah, oke. Kemudian nanti usaha umumnya yang umum dapat kita bagi karena waktunya pendek, karena ini ada pembenihan ataupun pembesaran. Kemudian skalanya, teknologi yang dapat dikembangkan dalam ekstensif, semi-intensif, dan usaha intensif. Saya kira saya karena sudah menjadi pekerjaan ya sebagai dosen, itu pengabdian, itu kan lebih kepada masalah tadi para pembudidaya ikan skala kecil gitu. Yang industri tadi betul ini mengundang nanti tadi Mas Bintarto yang kita harapkan juga akan sisi lain ya. Kalau konsep saya itu pembinaan di daerah Sleman hampir semuanya di sana ya sekarang masih berjalan dalam baik itu teknis budidaya maupun inovasi teknologi. Nah, maka dalam memilih lahan bahkan sekarang itu sebenarnya lahan
masalah ketersediaan air itu ya utama karena ikan itu hidup di dalam air. Tapi tidak menutup kemungkinan di rumah saya lahan pekarangan daerah Condong Catur Utara itu lahan pasir. Ya saya menggunakan air sumur. Ya, tapi jangan sekali-kali menggunakan air pam karena itu mengandung kaporit ya. Itu jangan mengandung itu. Tapi alhamdulillah di daerah saya dengan teknologi resirkulasi sistem ya, resirkulasi air. Kemudian keamanan ini harus betul-betul kita pilih ya yang betul-betul aman, kemudian juga aksesibilitas itu jelas, itu semua telah diperlukan, jalan, transportasi, listrik, dan komunikasi. Ini masalah listrik, ini karena teknologi di tempat saya dan juga di lapangan, karena biasanya di daerah remote, itu kan masalah listrik yang jadi ganjelan, terutama karena apa biasanya listrik PLN belum masuk, tapi menggunakan genset gitu. Contoh di tempat saya listrik mati, udang berkali-kali saya kematian. Kalau sudah terjadi giliran 2 jam, itu dah diharapkan nanti siap-siap untuk menggoreng gitu. Itu kalau keadaannya listrik, meskipun menggunakan genset saya 2 siap itu, tapi kalau sudah 2 jam kemudian dilalah ada gangguan, itu juga akan mengalami. Legalitas sangat penting ini, status dan peruntukan dari lahannya, kemudian dekat dengan sarana produksi, jelas syukur dengan rumah misalnya tadi di lahan pekarangan. Oke, kemudian ini keadaan air di samping itu juga ada persyaratan kualitas air, terutama adalah suhu dan sebagainya. Ini sudah semuanya suhu, kekeruan, oksigen terlarut, ini misalnya. Ini nanti ada nanti inovasi bagaimana meningkatkan oksigen. Kemudian alkalinitas, kesadaran pH, kemudian gas-gas racun, ini terutama NH3, DOS. Kemudian salinitas, ya ini kebetulan saya tadi di rumah menggunakan salinitas garam krosok. Itu untuk budidaya udang juga bisa, untuk nila juga demikian. Tahan, dan kemarin yang terakhir panenan sebelum saya siap benih lagi. Jadi kita yang penting bisa memanipulasi lingkungan ataupun media budidayanya. Kemudian kita melanjutkan ke teknologi pembenihan. Ini yang pertama adalah ke pemijahan. Pemilihan induk itu hal yang penting. Saya kira ini dibedakan antara jantan dan betina bisa dengan mudah. Ada tanda-tanda secara morfologi maupun nanti genitalia yang dapat kita lihat. Tapi secara umum kita melihat gambaran yang harus sehat, jelas. Sisik teratur, sirip utuh, sampai ke alat kelamin. Ya, itu nanti bisa ditandani. Gitu. Nah, ini biasanya kalau kita lihat, kita milih morfologi dengan mudah. Ya. Kalau itu kita pilih di lapangan gitu, dipilih antara jantan. Biasanya yang bukan biasanya, ini sudah sunnah dari anaknya, yang jantan lebih besar, kecepatan tumbuhnya lebih besar. Kemudian alat kelamin, kemudian kita lihat di alat kelamin di bagian bawah itu biasanya bentuknya untuk betina bulat, sedangkan yang jantan itu runcing, ya, lancip itu ring, lancip. Ya, kemudian kalau sudah matang gonad itu sudah bisa diurut gitu keluar telur, ataupun kalau yang jantan itu keluar cairan putih yaitu sperma. Kemudian gesernya kok cepat sekali ya. Nah, ini ini kan sebelum kita pembelian, kita sudah harus punya tampungan induk. Itu ya, harus tampungan induk. Jadi induk itu biasanya dipelihara dalam kolam ataupun sebenarnya jaring ya bisa gitu.
yang utuh, kemudian syarat kolamnya ada, kemudian di kapur itu akan lebih baik. Kemudian ini karena ini sebenarnya hanya penampungan, maaf ini sebenarnya ya penampungan itu tadi terpisah antara jantan dan betina itu dipelihara terpisah. Ya. Itu padatannya itu juga di apa diatur misalnya 3 ekor per meter persegi untuk betina, jantan itu 1 agar supaya nanti induk itu nanti berkembang dengan baik. Jadi ini kan penampungan, artinya bahwa sudah bisa di apa dicalonkan ya, sudah nantinya akan sebutan sudah menjadi calon breeder ya, calon untuk yang dipisahkan. Kita sudah tadi kan sudah memilih ya. Kemudian pakan juga harus diberikan dengan bagus agar supaya nanti induk terutama betina itu berkembang ataupun telur yang dihasilkan akan bagus dan nanti daya tetasnya juga tinggi. Nah ini pemeliharaan dipelihara 1-1,5 bulan itu karena dari calin ya. Calin itu ukuran biasanya sekitar 75-100 gram. Sedangkan nanti 1,5 bulan lagi sudah jadi induk itu kira-kira nanti 1,5 bulan itu sudah nanti kita pilih lagi ya, kita pilih lagi. Itu tadi sebenarnya taruh secara teknis antara jantan betina dipisah nanti jangan-jangan nanti akan campur gitu. Oleh karena itu akan bagus kalau memang nantinya apa mau di tagging ya, diberi tanda kalau ayam kemudian kambing sapi itu dengan mudah itu nanti, tapi tetap ada tagging ya Bu ya, itu di, ini juga di tagging bisa yaitu dengan cara dengan apa nanti ada tanda gitu kemudian ditusukkan atau digantungkan dalam sirip punggung. Kami lakukan demikian yang paling-paling bagus atau dengan model chips atau ada monggo itu, tapi saya kira yang paling praktis yaitu itu. Kemudian tadi ukuran induk yang akan dipijakan berapa? Itu minimal itu untuk jantan itu sekitar 300 gram, kemudian betinanya 250 gram lah, itu sudah bagus lah, artinya yang paling optimal. Jadi nanti mungkin nanti untuk yang perusahaan PT Alfafarm itu lebih besar itu ya, ukurannya sudah lebih dari 300 karena memang budidayanya penyiapan induknya di jaring apung di waduk, sehingga kalau untuk petani di sini ya sekitar tadi antara 200 gram ada yang untuk betina, jantannya 250 sampai 300 gram. Nanti selama masa produksi akan semakin besar. Kemudian tolong nanti kalau waktunya kelebihan diingatkan Ibu Nji. Ya, pematang gonad tadi sudah hanya penampungan, kita akan memijahkan ya, menyiapkan proses pemijahan itu jelas. Nanti kita matangkan betul di sini. Betul-betul jadi hasil seleksi jantan betina kemudian nanti dimatangkan dengan pemberian pakan yang bagus gitu. Ini hanya selama 2 minggu. Ya, selama 2 minggu saja. Ini kemudian nanti ini dari hasil percobaan-percobaan yang kami lakukan. Kebetulan saya sekarang sedang melakukan ini refresh pemuliaan Anila di balai pengembangan teknologi budidaya air tawar di Cangkringan ya. Itu sedang mulai baru sekarang kemarin sudah dilakukan pemijahan, mulai pemijahan ini. Jadi sudah mulai proses yang tadi seleksi induk dan sudah sampai pematangan induk sudah selesai, sekarang sedang pemijahan berjalan karena itu selama kurang lebih 21 hari sampai 1 bulan. Nah, ini pemijahan ini dilakukan dalam disiapkan pada kolam bisa, kemudian bisa menggunakan hapa atau jaring nanti.
daring yang di HAPA itu mesh size-nya lebih kurang 2-3 mili, sehingga telur itu tidak akan lepas. Ya, itu telur tidak lepas. Nah, sehingga dalam ini tadi jaring atau HAPA itu ditempatkan di kolam bisa, atau bahkan perairan yang misalnya rawa ataupun das yang aliran sungai yang ada aliran tetapi tidak bahaya banjir. Nah, hanya sekarang masa-masa sekarang itu kan dengan kondisi cuaca ya global yang ada ekstrim gitu, hujan mendadak kemudian banjir mendadak. Nah, ini yang kadang-kadang perlu kita pertimbangkannya. Di rawa-rawa saya lihat di Kalimantan ataupun juga Sumatera khususnya Palembang itu kan banyak rawa-rawa yang bisa digunakan. Sebenarnya ini akan sangat tepat dimanfaatkan untuk pembenihan pemijahan pembenihan mulai dari penyimpanan induk sampai ke pemijahan bahkan nanti ke pembesarannya gitu. Jadi kolam apa tadi perbandingan jantan betina itu 3 ekor betina 1 ekor jantan. Apa sebab ini? Tapi ini adalah konversi, hasil konversi dari berat. Sebenarnya kalau perbandingan berat itu 1:1. Asumsinya bahwa nanti sperma yang dihasilkan itu cukup untuk 3 ekor betina. Tadi kalau sudah saya sampaikan bahwa ikan nila atau benalla merah itu induk jantannya lebih besar. Tapi mohon ini jangan ditiru pada kita ya, 1:4 gitu ya, jantan 1. Nah, jantan maksudnya bapak 1, ibunya 4. Ya enggak, jangan ditirulah. Saya meskipun menggeluti nila itu tapi ya, saya tetap 1:1 perbandingan 1:1. Nggih. Ini kemudian tadi cara-cara ini selama pemijahan jangan sampai ada gangguan ada ikan liar atau ini agar supaya nanti lebih tenang lebih memilih. Kemudian dari pengalaman saya mengamati langsung itu biasanya meskipun 3 itu masih kadang-kadang kurang gitu, mereka itu sampai 5 itu memilih dengan induk yang sepadan ya ataupun yang siap sama-sama timingnya ya, sebab tidak semua, maka sampai 5 itu dengan harapan itu akan jantan itu akan mencari ya betina yang sudah siap mijah itu yang bukan masalah tapi di samping juga pertimbangan tadi berat banding 1:1. Kemudian kalau secara manual masyarakat di Jogja itu nanti setelah 10-15 hari itu akan muncul induk-induk yang mengasuh itu di permukaan dan gerombolan namanya larva dalam namanya kebul karena itu seperti kebul namanya kebul itu kan kelihatan di sana diasuh kira-kira nanti 3-5 hari. Nah, sebenarnya kata di time atau waktu pemijahan berbeda, akhirnya telur benih ataupun larva yang dikeluarkan juga akan berbeda. Oleh karena itu pengumpulan itu sebaiknya itu dalam waktu selama 7 hari saja. Jangan lebih dari itu, karena apa? Nanti benih yang kita hasilkan tentu saja nanti akan umur beda, nanti tidak akan seragam. Oleh karena itu ya usahakan itu dalam 1-7 hari saja. Itu nanti berikutnya satu batch berikutnya satu misalnya 2 minggu sampai 21 hari ya 14 hari itu satu batch berikut lagi. Dipisah-pisah agar supaya nanti umur itu akan sama sehingga nanti benih akan sama ukurannya. Oke. Nah, ini bisa di laut biasanya pemijahan kalau masyarakat di sini 6 bulan terus menerus ya sampai nanti itu sama juga yang nanti teknis untuk
ini sistem benih yang diambil. Masa produk nila merah itu biasanya 2-3 tahun. Sebenarnya ada yang sampai 5 tahun ya. Tapi umumnya 3-3 tahun gitu. Kemudian berikutnya, nah ada pula dengan sistem nanti yang lebih bagus, telur di anduan. Ini yang dilakukan oleh PT Avavan dan juga masyarakat ini kita ajak untuk melakukan pengambilan telur ya. Tadi kalau tadi itu dengan sukarela induknya mengeluarkan asuannya larva, tapi ini selama masih dalam inkubasi kita ambil gitu telur atau mungkin larva yang masih mengandung kuning telur gitu. Ini sangat bagus. Ini lagi akan kita gunakan nanti jelas maksudnya umur benih yang nanti akan kita hasilkan bagus. Tetapi juga dengan tujuan nantinya akan dilakukan manipulasi, yaitu pembentukan benih jantan semua atau maskulinisasi gitu. Sehingga nanti perlakuannya akan sama. Itu dalam umur. Ini penebangan sama jumlahnya pemijahannya, hanya yang diambil kita lihat di sini Pak Ibu dan Bapak sekalian menggunakan apa gitu pemijahan, dahan penampungan induk ya bisa di ini kolam yang lebar ya, ini pemijahan, kemudian pengumpulan telur nila dari apa itu ya dengan praktis ya, hanya menggunakan ada bambu gitu didorong ke sana, kemudian nanti kalau sudah terkumpul kemudian ada penampungan telur, dan telur jelas telur sudah fertil, sudah dibuahi. Kemudian juga larva itu sudah biar, sehingga nanti terkumpul kemudian nanti ditampung kemudian diambil, dilakukan penetasan lanjutannya itu di dalam satu bangunan terpisah ya, di bangunan yang tertutup ada sistem sirkulasi, kemudian ada berbagai macam fasilitas, diantaranya adalah sistem sirkulasi, dan sebenarnya di sini adalah nursery atau ya nursery sampai ke rearing, nursery pengasuhan larva ya sampai kuning telurnya habis gitu. Nah sistem sirkulasi ini kan lebih mudah dikontrol, perlakuan penyakit ataupun apapun di sana, bahkan itu ada penyaringan, kemudian nanti limbahnya bisa dibuang juga lebih terkontrol. Nah itu yang ini tadi pengumpulan pengambilan telur sudah, kemudian ini tadi penatasan. Nah itu penatasan telurnya itu tadi dengan sederhana, bahkan saya dulu menggunakan aja botol aqua saja itu bisa menggunakan ini, kalau ini kan lebih terancang dengan bagus itu dimasukkan ke sana, kemudian atau nanti dilanjut setelah penetasan di sana kemudian dilanjutkan dengan nursery di jar ataupun kotak-kotak ini. Nah kepadatannya juga sudah. Kemudian ini karena waktunya ada, kemudian sudah itu baru dipelihara. Itu di tadi di jar, namanya di jaring klam atau yang lain, sehingga nanti bisa dilakukan pemberian pakan juga. Nah sekaligus nanti hasil ini nanti kan bisa dimaskulinisasi. Oke, berikutnya adalah tadi penggunaan tadi untuk maskulinisasi adalah menggunakan metil testosteron. Tadi di mana ya? Sudah atau belum ya? Kok nggak ada ya? Perawatan nursery ya, menetas di bagian ini, kemudian pemilihan larva. Oke. Kalau sudah begitu kemudian tadi ada sesudah umur tadi berapa 14 hari nursery atau larva yang sudah baru habis kuning telurnya itu bisa dilakukan tadi pemeliharaan menggunakan HPA dan dilakukan
pemberian pakan untuk maskulinisasi yang sudah dicampur dengan metil testosteron. Ya. Nah, ini kan metitalenta ini dipelihara sampai ke selama 21 hari diberi pakan. Saya kira nanti mungkin Mas Bintarto juga akan menyalahkan karena prosedur ini sudah menjadi baku di sana untuk mendapatkan benih yang maskulin semuanya. Ya, itu metil testosteron selama ini yang menjadi perbincangan, ada yang setuju dan tidak karena itu dikhawatirkan akan berdampak. Tapi kita tergantung pada tadi peraturan yang masing-masing negara. Tapi yang jelas kita harus punya pikiran bahwa metil testosteron yang kita gunakan ketika ya benih masih ukuran berapa? Katakanlah hanya 1 cm saja ukuran, malah kurang ya 1 cm atau kurang. Kemudian nanti sampai 21 hari itu kira-kira 3 cm gitu. Ini kan kecil sekali. Ya, itu sudah selesai. Kemudian nanti selanjutnya dideder itu dipelihara di apakah di kolam, di dalam hapa ataupun mungkin di minapati bisa ya. Itu sampai ke ukuran 3 sampai 5. Kemudian ada pula yang sampai 5-7 cm gitu. Itu kan sudah bebas tanpa ada tidak ada apa tadi sisa metil testosteron sisa hormon. Demikian pula nanti dilanjutkan dengan pembesaran. Nah, pembesaran ini saya membagi secara ringkas itu dalam kolam tanah ini semi intensif, ada kolam deras, ada jaring apung gitu. Ya, ini salah satu contoh untuk jaring apung itu digunakan untuk PT Afavan umumnya menggunakan jaring apung gitu. Kemudian tambah itu saya kira sekarang sudah banyak yang menggunakan tambah karena banyak tambah-tambah yang sudah tidak layak lagi untuk budidaya bandeng ataupun budidaya udang. Itu konversi pindah ke menggunakan nila merah. Bahkan Jogja Balai Benih Ikan Cangkringan itu banyak permintaan dari pantai utara itu. Maka kita perbaiki lagi benih ini. Ini ada teknisnya, persiapannya, kemudian benihnya, ya tadi apakah monosek atau poli atau ya monosek itu tadi all meal, cuma jantan, kemudian campuran gitu, kemudian dilanjutkan dengan pengairan, bagaimana cara mengatur pengairannya, ya, tentu saja karena tekniknya beda-beda ya beda. Kemudian pupuk dan pakan itu dilakukan terutama pada tambak itu ataupun kolam itu pupuk susulan harus dilakukan itu. Ini tadi lagi ini dalam rangka menekan biaya ya, menekan biaya. Karena pakan biasanya kan memerlukan biaya sampai 50-60% dari biaya total. Kemudian berikutnya pengendalian hama penyakit. Ini alhamdulillah untuk yang nila dapat katakan itu relatif sangat tahan ya. Ini dari hasil penelitian kami ya dalam checking ini. Kemudian, nah ini hama penyakit, ini ular burung, nah ini yang biasanya untuk kolam itu sangat ular burung ya harus dilakukan secara rutin saja kalau ada ular ataupun burung. Nah ini tadi menggunakan kalau itu budidaya di Minapadi di belakang saya, alhamdulillah nyatanya bisa ya kita kontrolnya lebih rutin lah, yeah. Berikutnya ke hasil tindakan lain, misalnya aerasi dan sebagainya di sana. Kemudian panen, ini ukuran yang kita harapkan adalah konsumsi ya, sudah ukuran marketable size ya. Kemudian performa produktivitasnya, survival rate-nya ya, FCR yang ada juga sudah ada di sana.
Nah, kemudian inovasi teknologi yang perlu kita kembangkan yaitu aerasi. Ini pada dasarnya meningkatkan oksigen larut dan menghindari atau mengeluarkan gas-gas beracun, terutama NH3H2S. Di antaranya ya kalau di, cukup listriknya blower, kemudian mikrobubble, ada kincir air. Itu kincir air ya. Bisa diterapkan lah untuk meningkatkan ini. Kemudian tadi pengambilan telur, fertil, tetasan larva masih mengandung ini. Ini pengolahannya lebih mengkotor-kotor dan dapat menghasilkan benih yang umur dan ukurannya sama. Kemudian dilanjutkan dengan produksi all meal. Untuk masyarakat pembudidaya ikan yang tradisional itu secara umum belum. Ini kita sedang akan mengajak mereka untuk ke sana sebenarnya tadi. Karena ukuran sama juga nanti kecepatan tumbuh, sehingga nanti diharapkan produksinya juga tinggi. Kemudian jangan tidak kalah pentingnya adalah pemuliaan, ya, yaitu sebagai contoh nilasa ini yang cepat tumbuh, tahan salinitas dan sudah tersertifikasi, ini harus kita segarkan lagi, ya, karena apa tadi? Ikan nila itu cenderung atau semua induk itu kan mesti akan inbreeding. Nah, satu cara untuk menghindari yang tidak inbreeding adalah penyegaran kembali dengan melakukan pemijahan silang, ya, kawin silang atau pemijahan silang, kemudian lakukan seleksi. Ini kami sedang melakukan kembali untuk nilasa. Nah, ini yang perlu dilakukan karena ini membutuhkan sarana dan ketekunan, ya, kerja yang bagus agar supaya kalau perusahaan-perusahaan besar seperti PT Aquapan yang Mas Vintanto, penguasaan benih itu kan sangat penting karena itu kunci utama, ya, kunci utama untuk mendapatkan produksi yang tinggi. Kemudian penggunaan bahan aktif herbal itu sudah banyak dilakukan, ekstrak kemudian rumput laut dari teman-teman ini sudah banyak yang melakukan. Kemudian aplikasi probiotik, gitu. Kemudian sistem resirkulasi, dan bahkan ini budidaya bioflok yang dapat dilakukan, yaitu tadi kaitannya untuk nila merah akan tepat sebenarnya. Hanya masalahnya teknologi dan cara kerja yang belum serpas gitu itu, sehingga dalam hal ini mesti terjadi tadi gangguan, terjadi kematian ketika sedang berjalan. Ya, banyaklah itu adanya. Oleh karena itu, ini bisa dilakukan, tapi harus betul-betul manajemen teknis itu harus betul-betul dikuasai. Kemudian penerapan budidaya nila secara polikultur itu misalnya dengan ikan yang lain, itu pada pembudidaya yang tradisional itu sudah dilakukan demikian, misalnya dengan karper, dengan gabus. Apa misalnya dengan gabus, ya kami juga meneliti, itu menekan agar supaya tadi anakan nila merah itu tidak banyak, sehingga nanti target ikan yang kita pelihara itu tumbuh, bukan untuk berkembang biak gitu. Maka kita ngontrol anakannya dimakan oleh gabus, sehingga nanti akan tumbuh. Kemudian berpadu dengan lain, minapadi ini sudah dilakukan masyarakat, baik itu minapadi secara langsung seperti gambar di foto gitu belakang saya ini, tujuannya adalah tuntutan di samping konversi diversifikasi lahan sekaligus juga untuk menjawab tantangan lingkungan, ya, karena budidaya ikan kalau tadi dengan pakan yang sangat banyak kemudian menghasilkan limbah itu yang masih nantinya di dalam sawah itu akan digunakan oleh padi, ya, untuk pupuk. Jelas, sehingga di sinilah maka buangan air itu nanti akan sudah aman, tidak kan? Ini contoh ini bagi masyarakat itu sebenarnya sudah praktek memanfaatkan semacam itu. Misalnya kalau tidak minapadi ya pergiliran tanaman gitu. Ketika
dua kali untuk budidaya ikan sehingga sedimennya terkumpul banyak di situ ya. Ya. Nah, itu ditanami padi dulu. Di samping nantinya juga akan memutus rantai penyakit pada padi ya, juga pada ikan. Ini sangat tepat, saya kira ini praktek-praktek ini harus tetap dikembangkan dan itulah yang nantinya diharapkan adalah suatu inovasi teknologi yang sekaligus untuk menjawab tantangan lingkungan. Ini yang microbubble yang saya gunakan, kami kembangkan, ini sudah berjalan, ini kerjasama antara saya di Fakultas Pertanian Departemen Perikanan dengan Fakultas Teknik jurusan mesin Prof. Dindar Yanto dan Bu Wiratni ya, kaitannya ini apa sebab yang kalau menggunakan mikrobubble lebih bagus atau dibandingkan dengan gelembung biasa yang tadi sudah saya jelaskan bahwa yang dimasukkan udara, kemudian di dalam udara mengandung 20% oksigen. Kalau itu gelembungnya di dalam air kemudian besar-besar, itu akan langsung keluar sehingga tidak akan terlarut. Tapi kalau mikrobubble nanti akan lebih lama larut di dalam air sehingga oksigen akan bertahan di dalam air. Nah, oleh karena itu ini dari penelitian lanjutannya dalam ternyata mempercepat pertumbuhan. Nah, ini juga sekaligus ini ada satu penelitian Bu Eni ya. Nah, ini bagaimana contoh microbubble dan blower ya. Kemudian kontrol ya. Kalau kontrol sudah langsung oksigen jatuh ke sana. Kemudian kalau oksigen di dalam ini cukup tinggi bertahan. Kemudian blower itu bawah awal, kemudian nanti lanjut. Ini ya kondisi kenapa microbubble lebih bagus daripada blower, ya. Kemudian, nah ini sehingga oksigen yang bertahan itu 1,89, sedangkan nanti blower masih mending ada, kemudian microbubble lebih tinggi 4,4, sehingga ini akan memperbesar daya dukung, yaitu biomas yang bisa ditampung dalam suatu wadah ataupun air yang di dalam. Jadi yang menjadi satuan unit adalah volume ya, volume ya, karena oksigen yang akan kita guna, yang akan diterapkan. Nah, ini yang dimaksud dengan budidaya intensif nanti dasarnya tiga dimensi. Panjang, lebar, kemudian tinggi, karena itu akan bagus. Dan nila merah bisa menempati semua kolom air itu tadi, secara monoculture maupun polyculture. Nah, ini parameter-parameter dari hasil penelitian tadi antara microbubble dan blower. Ternyata lebih bagus pertumbuhannya, kemudian dan FCR-nya. FCR-nya jelas lebih kecil. Kemudian inovasi yang lain performa pada tebar berbeda. Oke. Oh ya tadi sama. Kemudian kualitas daging juga begitu lebih bagus. Kemudian kemudian tadi inovasi pemuliaan ini secara genetik kita ternyata dari harus kita lakukan. Dengan suatu tadinya kita melakukan blending ya antara 4 strain Singapura, strain Thailand 2, kemudian Singapura, Filipina 1 ya, blending kemudian dilakukan seleksi sampai kita mendapatkan 3 generasi itu dan alhamdulillah lebih bagus. Nah, ini sedang kita ulang lagi, bukan gitu ya, kita ulang lagi dalam kita segarkan lagi gitulah melakukan itu secara genetik itu juga bagus. Ini juga termasuk warnanya misalnya merah mulus lorek. Nah, kenapa itu tadi sudah punya
pengelolaan berkelanjutan sesuai daya dukung tadi, karena hitungannya atas dasar oksigen ya, itu dalam pengelolaan yang berkelanjutan, sehingga diharapkan tidak akan terjadi suatu masalah penyakit. Kemudian penerapan pemulihan tadi, breeding dan seleksi yang teratur, itu harus dilakukan. Jadi kalau memang tidak melakukan demikian, ya pembelian benih harus pada dinas, yang memang produksi induk gitu ya, yang produksi induk. Kalau PT Aquafarm kan melakukan pemulihan sendiri ya. Kemudian cara budidaya ikan yang ramah lingkungan dengan menerapkan cara pembelian yang baik dan cara budidaya budidaya ikan yang baik, ini sudah ada protokolnya kita anut. Dan kemudian sistem polikultur terpadu ini tadi sudah saya sampaikan perlu dikembangkan. Nah, ada satu hal, kenapa ada permasalahan tadi, mana Pak? Permasalahan budidaya nila itu di mana ya? Saya sebenarnya sudah bentar. Ada permasalahan satu ini. Mudahnya berkembang biak, kalau itu benihnya lepas ya, itu jadi masalah. Enggak ada ya. Itu akan menjadi lepas dan itu nanti akan menjadi penyaing bagi ikan-ikan di perairan umum. Kenapa enggak ada ya? Nah, ini harus dilakukan, maka maaf ini mungkin nah itu jadi masalah itu, maka dengan kalau yang warnanya hitam itu kan sulit untuk diketahui kalau itu lepasan. Ini banyak para apa ya, penggiat lingkungan, bahwa nila, ikan nila itu ikan yang mudah berkembang biak dan akan menjadi penyaing ikan-ikan endemik, sehingga sebaiknya jangan dikembangkan. Nah, ini yang jadi penolakan. Saya mempertahankan, oke, saya kira ini sebenarnya enggak semuanya demikian gitu. Tapi makanya saya memilih menghasilkan nila merah sehingga mudah. Nah, Anda bisa melihat di sendiri di perairan apakah ada nila merah gitu. Kan akhirnya tidak ada itu ya. Itulah ya akhirnya bahwa saya akan melakukan semacam itu. Kemudian pencemaran lingkungan tadi, beberapa cara dilakukan termasuk dengan mikrobubble, kemudian resirkulasi, sehingga diharapkan nanti limbah akan terkontrol. Ini menjadi masalah besar ya kaitannya dengan ini, termasuk juga dengan IMTA tadi, yaitu mina padi, kemudian cara budidaya yang baik. Artinya limbah itu betul-betul jangan dibuang, airnya itu keluar, tapi dikontrol, bahkan kalau perlu ya tadi dengan kita manfaatkan untuk pupuk dan sebagainya. Saya salut dengan peternakan sudah zero waste betul ya, ya karena pupuk ternak itu kan kami gunakan malah ya, kami gunakan itu untuk pemupukan. Saya kira karena ini waktunya sudah melebihi mudah-mudahan ini, tapi alhamdulillah masih ada. Monggo saya kembalikan dengan tadi ya penutup, sorry belum saya bacakan ini Abdulnya saya. Abdulnya penutup saya baca ini tadi, ini mina apa? Nah ini, aduh kok cepat sekali. Bentar, Bu, saya beri kesempatan untuk ya monggo lah, ini penutup sudah saya ikar semuanya nanti arahnya. Dengan. Jadi pada dasarnya untuk penutup itu kan pada dasarnya bahwa budidaya nila merah untuk usaha dalam khususnya nanti cuan yang dapat kita hasilkan melalui pembenihan ataupun pembesaran. Ya. Tapi menyangkut inovasi teknologi diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta dalam menjawab tantangan lingkungan, konsep-konsep ya yang sustain, yang ramah lingkungan, dan ramah lingkungan itu perlu dilakukan, misalnya dengan cara budidaya tadi terpadu, kemudian resirkulasi, sehingga nanti limbah dari budidaya
dapat dikendalikan. Demikian kurang lebihnya saya minta maaf, dan kalau nanti ada pertanyaan monggo kami persilahkan. Matur nuwun ngaten Bu Vita, kami kembalikan waktunya ini. Saya kira cukup panjang, ini 50 menit. Tetapi disediakan tadi 30 menit, kok lonjake banyak. Kok ya ora di-stop, ada sariko. Nuwun monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa, Prof, karena semuanya ini daging. Ini eman-eman kalau di-stop. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nah, ini pertanyaan sudah banyak sekali, Prof. Jadi nanti insya Allah akan kita lanjutkan di sesi. Sama gitu supaya lebih enak lagi nanti gitu ya, saling mengisi gitu. Terima kasih kepada Prof. Rostati untuk pemaparan materi yang luar biasa gitu ya. Memang saya sampai mau minta berhenti, wah mintanya di mana, ini masih bagus gitu ya, rasanya masih pengen terus dan terus gitu ya. Tadi sebenarnya ada beberapa slide kayaknya ya Prof ya yang belum tersampaikan gitu, bisa dilanjutkan lagi gitu ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya panggilkan pembicara selanjutnya ya, Mas Pintarto Ari Wibowo, Sarjana Perikanan. Beliau alumni Kagama ya, ternyata seangkatan dengan saya gitu, maksudnya tahun 94 gitu. Beliau tanggal lahirnya ini ya 8575 kalau. Mirip-mirip lah gitu ya, 8575. Beliau tinggalnya saat ini di Perumnas Condong Catur, Ngeringin, Depok, Sleman gitu. Untuk nomor handphone nanti biar beliau sendiri yang share ya, kalau ada teman-teman yang ingin berdiskusi biar nanti disampaikan di chat room. Kemudian pengalaman beliau sangat luar biasa, kalau kayak saya bacakan satu persatu sepertinya akan sangat banyak sekali. Yang jelas beliau punya banyak pengalaman dalam hal pembenihan di hampir semua jenis ikan air tawar gitu ya. Juga pembesaran lele, nila, lobster, air tawar gitu. Nah, untuk materi dari Mas Bin sendiri, kami persilahkan ya Mas G. Nanti insya Allah kita punya banyak waktu karena sesi kali ini ya, untuk diskusi inspirasi keagama kali ini pembicaranya dua, sehingga waktunya bisa lebih panjang. Monggo serampungnya mudah-mudahan gitu ya, bisa tadi Prof Rus bisa kita beri waktu sekitar 40 menit. Nah, monggo Mas Bin mau berapa menit ya, kira-kira 30 sampai 40 menit. Silakan Mas Bin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang ya. Suaranya keras. Masih kecil, Mas. Kurang keras Mas Bin. Pada yang tadi dinaikkan itu mungkin volumenya ya. Halo? Sampun? Mic-nya mungkin didekatkan. Mic-nya mungkin kurang diperbesar mungkin. Sudah boleh. Oh iya, iya. Sudah Pak? Sudah aja, agak besar. Malah kebesaran ya, bengkong. Okay. Ampun. Ini matur nuwun. Sebelumnya yang kami hormati, Bapak Dr. Cahyono Hadi, SPOG, selaku Korde Pemberdayaan Masyarakat Bidang APB Kagama, yang kami hormati Bapak Sulastra Maraharja, Wakil Sekjen APB Kagama, dan yang kami hormati Profesor Rustadi, ini guru dosen saya, ini pembimbing saya skripsi, dan sampai sekarang masih tetap berhubungan. Baik. Karena memang bidang yang ditangani sama dengan saya, ya itulah. Jadi apa yang saya tahu, Pak Rostati sebenarnya sudah tahu. Jadi seperti tadi disampaikan Ibu Vita bahwa Pak Rostati sudah menyampaikan semua daging. Ya, ini saya tinggal tulangnya. Nah, itu loh, dagingnya banyak, ya lebih besar dagingnya. Tulangnya ini, Pak. Oke, sebelumnya ya, cuan saja sudah jadi cuan, kalau daging enggak ya cuan nih, Mama. Oke, ya, pertama saya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas berkat rahmat hidayahnya pada kesempatan ini saya masih diberi kenikmatan kesehatan keselamatan sehingga masih bisa hadir pada kesempatan ini. Terima kasih, saya ini dipercaya Pak untuk menjadi salah satu narasumber
mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan hari ini adalah sesuatu yang berkualitas, sesuatu yang mungkin baru, dan yang paling penting bermanfaat bagi kita semua peserta webinar kali ini. Mungkin perkenalkan dulu ya Pak ya, Bu, peserta mungkin banyak yang belum tahu. Mohon maaf ini, saya ngomongnya agak amburadul karena ini tadi juga saya terlambat datang, harus mengantar anak dulu ke rumah sakit kontrol rutin. Baik, mungkin saya mulai saja dulu. Saya share screen dulu. Ya, kelihatan belum ya Bu ya? Tilapia Farm Indonesia? Ya, sudah Mas, sudah. Sudah ya. Seperti yang disampaikan tadi oleh Bupita bahwa saya dulunya itu bekerja di PT Aqua Farm Nusantara, perusahaan yang bergerak dari hulu ke hilir, dari mulai membuat induk, kemudian pemijahan, monoset, pendederan, pembesaran, processing, pabrik pakan, itu kita ada sendiri. Kemudian produknya kita ekspor ke Amerika itu hampir 95%, mungkin 5% kurang mungkin ke Eropa. Alhamdulillah sejak tahun 2003 saya dipercaya di bagian pembeliannya, di mana saya bertanggung jawab. Yang pertama masalah pembuatan induk. Yang kedua, pemijahan itu perkawinan. Kemudian yang ketiga, pendederan. Yang keempat, monosek dulu baru pendederan. Itu tanggung jawab saya waktu di Aqua Farm. Tapi tahun 2021, tepatnya bulan Oktober akhir, PT Aqua Farm yang di Jawa, ini plus karena suatu alasan yang saya tidak boleh menyampaikan karena itu merupakan menyangkut rahasia perusahaan PT Aqua Farm Nusantara. Namun tahun 2018 bulan Juni, karena saya sudah bisa memprediksi kondisi Aqua Farm, saya bersama teman-teman membuka usaha sendiri di Salatiga. Awal namanya pertama larva tilapia. Terus kemudian tahun 2020 mulai Juli saya membangun lagi selain di Salatiga, kemudian di Klaten, tepatnya di Sidowayah. Awal November saya sudah operasional, jadi saya ada dua lokasi. Kemudian resminya tahun 2020 berdiri PT Tilapia Farm Indonesia. Ini kebetulan untuk saya bertanggung jawab di produksi. Jadi secara struktur organisasi ini kita pegang 4 orang. Yang pertama ada investor yang sekarang pegang sebagai direktur utamanya, saya komisaris. Kemudian satu lagi keuangan, satu lagi dokter hewan, dia kagama juga, namanya Mas Oki, masih muda. Dia sekaligus bertanggung jawab di marketing. Jadi kita berusaha untuk profesional. Itu secara singkat tentang profil perusahaan. Jadi tahun 2018 dan 2020 saya membangun di dua lokasi. Lokasi Kalilondo Solotiko dan di Sidowayah Klaten.
Selain itu, selain pembenihan, kita juga ini baru berjalan bulan ini, itu ada plasma, yaitu di mana kita sebagai intinya dan bekerja sama dengan petani, benih dari kita, pakan dari kita, nanti kita yang bantu jual. Seperti itu. Oke, sebelum mulai, mungkin saya akan menyampaikan dulu kenapa saya memilih untuk mengambil usaha di bidang pembenihan nilai. Jadi yang pertama, menurut saya, belum ada serius yang serius menggeluti atau tidak ada perusahaan profesional yang berada di tingkat lokal. Untuk nilai belum ada. Kalau yang besar banyak, tetapi yang dalam arti profesional, semua tercatat, administrasi bagus, kemudian seperti tadi disampaikan oleh Pak Rustadi, kualitas induk, dan sebagainya terjaga, menurut saya belum banyak. Justru kebanyakan dipegang oleh perusahaan-perusahaan, maaf, saya tidak berani menyebutkan, ini biasanya perusahaan pakan. Ada beberapa yang dia punya pembenihan, dan itu dijual nanti bundling dengan pakan. Itu yang sebetulnya agak berat bagi petani. Lawannya raksasa. Kemudian yang kedua, saya punya pengalaman menangani pembenihan secara nilai secara profesional, yaitu di Aquafarm dengan skala yang menurut saya juga skala yang sangat besar, karena Aquafarm ini punya perusahaan terbesar di dunia, bukan hanya di Indonesia. Baik secara kuantitas maupun secara kualitas masih nomor satu. Kemudian relasi saya juga banyak, karena Aquafarm sistemnya adalah plasma, sehingga petani Sleman itu mungkin saya yang tua-tua sudah kenal semua. Selain itu, untuk pembesaran di waduk, karena di Jawa Tengah itu yang besar hanya ada di Wonogiri, Gajah Mungkur, kemudian Wadas Lintang, dan di Kedungombo, itu juga petaninya saya juga kenal karena Aquafarm ada di sana. Jadi mereka petani juga tahu kualitas atau kuantitas yang diproduksi Aquafarm seperti apa, mereka sudah tahu semua. Artinya saya memang ya ada diberi kelebihan privilege, sudah mengenal saya semua. Jadi ini keuntungan saya untuk membuka usaha di bidang nilai. Namun demikian waktu usaha pertama saya tetap masih, sekarang sebenarnya saya masih belum ingin terjun di bidang nilai. Ya masih nyaman di Aquafarm waktu itu tahun 2017 mungkin ya teman saya yang marketing itulah dia juga dokternya dokter hewannya Aquafarm dia ngomong Mas Bin gawe nila sing tuku UKM gampang gitu katanya gitu. Dia survei keliling di waduk-waduk ngobrol sama petani katanya gitu. Kemudian saya juga test case di Facebook saya nyoba kalau tertarik jadi saya hubungi Mas Oki, saya bilang. Itu tengah malam katanya di telepon dia tidak berhenti. Jadi yang menginginkan benih yang kami buat sangat banyak. Kemudian yang berikutnya, kualitas yang benih yang beredar di pasaran ini banyak yang belum ada standarisasi. Jadi kalau rata-rata menurut saya kualitasnya masih belum bagus. Kemudian kebutuhan pasar akan benih nilai juga sangat sangat tinggi karena nilai ini kalau menurut perhitungan saya, menurut hemat saya itu nomor dua setelah lele dumbu di Jawa terutama ya di Jawa. Kalau di luar Jawa mungkin saingannya dengan patin mungkin. Kemudian pertimbangan saya memilih pembenihan nilai juga sangat tergantung musim. Bagi saya ini justru tantangan. Karena yang bisa mengatasi musim itulah yang penting. Kemudian yang ketiga, penyakit ikan belum ditangani serius. Tadi saya juga mendengarkan sama Pak Ruth tadi bahwa di Nila penyakit belum begitu dominan. Mungkin betul itu di skala lokal, tetapi kalau di tingkat wabah ini belum serius karena survival rate-nya rendah.
Kemudian yang berikutnya adalah untuk pembenihan ini bisa dikatakan risikonya relatif kecil. Kalau masalah kecilnya ini juga sebetulnya tergantung pada skalanya. Kalau skalanya besar ya jadi besar juga. Kemudian modal relatif rendah. Nah, ini maksudnya relatif rendah juga dibandingkan dengan misalnya pembesar. Tapi kenyataannya saya juga membuat pembenihan ini nanti kita lihat itu juga habisnya di atas M sebetulnya juga. Itu pertimbangan saya memilih pembenihan. Berikutnya jenis-jenis induk yang saya pakai. Ini sebenarnya masih ada hubungannya dengan akuasa. Tapi maaf, ini sebenarnya strain nila di PT Tilapia Farm. Tapi sama, sebenarnya sama. Karena saya orang akuafarm, yang membuat induk itu juga saya, karena yang bertanggung jawab membuat induk saya. Saya misalnya dikasih kosongan, saya juga bisa membuat sama dengan yang ada di akuafarm. Ya, seperti disampaikan, antara 2,5 sampai 3 tahun saya bisa menyamakan dengan kualitas. Induk yang saya pakai itu merah Singapura dan Indonesia. Kemudian ada gift, tapi saya sebetulnya ada juga yang baru. Itu campuran dengan Florida. Jadi kepalanya kecil tapi badannya gede, tebal. Ini induk yang saya pakai, merah Singapura juga. Cuman seperti yang disampaikan, ini merah Singapurnya sama giftnya jangan disamakan dengan yang kita. Kita punya metode sendiri untuk membuat induk. Yang hanya saja karena kita tidak butuh untuk promosi keluar di akuafarm, kita tidak kasih nama yang baru. Nah, UDW, gitu intinya. Ini induk saya seperti ini. Kalau di akuafarm sebetulnya masih ada lagi induk yang namanya Family Selection. Family Selection ini membuatnya induk agak rumit. Jadi hampir semua jenis induk itu dicampur jadi satu dengan ukuran umur yang sama, dipelihara di tempat yang sama, dengan pakan yang sama, perlakuan yang sama, semua dikasih chip per individunya. Itu nanti kita bandingkan saat ukuran besar, kita seleksi berdasarkan yang pertama survival rate, yang kedua pertumbuhan, yang ketiga ketebalan, yang keempat, dan seterusnya macam-macam. Nanti kombinasi-kombinasi itu nanti akan kita ambil dan kita kawin, silakan. Seperti itu. Nah, ini dokter hewan saya, sekaligus marketing saya di Tilapia Farm Indonesia, dokter hewan Opik. Ini strain yang IDW. IDW ini persilangan antara merah Singapura, kemudian nila Filipina, kemudian Malaysian White. Jadi ada putih-putih gitu, ada Malaysian White-nya dilihat. Ini bobotnya mungkin sekitar 3 kiloan ini. Nah, kemudian yang kedua strain GIF. Strain GIF hitam, Mbak, ya. Ini kalau biasanya nek wong mengfoto iki ming potongan gitu lah, tak uripke gitu. Kira ngapusi soalnya nanti, Dan. Boneka, tapi gerak itu nanti. Kalau bisa pegang, anteng. Nilai itu kalau bisa pegang, dia anteng. Nah, itu tunggale itu banyak itu. Ini induk akuafarm, induk saya seukuran ini, Pak. Ya. Kemudian ini yang ini induk, jadi kawin saya kawin terus-menerus, jadi kurus. Sebetulnya dia bisa tebal. Karena kita ditujukan untuk membuat bilat, sebetulnya kalau lihat ini, kalau misalnya bukan induk, itu seperti ikan karper, jadi bulat. Cuman kalau induk kan dia kawin, terus sehingga dari sisi ketebalannya tipis. Kalau untuk ikan produksi, untuk yang kita kirim ke processing, maka ya, seperti ikan mas, ikan karpet.
Ini jadi berikutnya hatchery PTTF ini Tilapia Farm Indonesia. Ini tugas kami. Saya sebetulnya sudah tidak bertugas karena kebetulan perjanjian dengan investor saya justru tidak boleh kerja. Jadi investornya pinter, Pak. Kalau perusahaan tergantung kepada satu orang itu nanti macam-macam, maka selesai. Jadi saya diminta untuk mengajari orang untuk pembelian dan macam-macamnya, kemudian saya tidak boleh kerja. Saya sebetulnya di rumah saja ini. Nah, jadi saya hanya sebagai komisaris saja. Nah, ini kegiatan yang ada di hatchery PTTFI yang pertama itu membuat induk. Sebenarnya ada 2-3 induk itu. Kemudian yang kedua itu pemijahan itu perkawinan. Yang ketiga monosek. Seperti tadi disampaikan, saya juga mendengarkan dari Pak Rosadi terakhir-terakhir, petani masih belum banyak yang mau monosek. Karena memang harganya juga cukup mahal. Selisihnya sekitar Rp25 per ekor dengan ukuran 2-3 cm. Karena memang hormonnya mahal. Hormonnya itu per 10 gram sekitar Rp2 juta. Belum nanti dia harus menggunakan campuran etanol 97%. Itu harganya mungkin kalau tidak salah antara 60 sampai 80 ribu per liter. Berikutnya monosek, kemudian pendederan. Pendederan ini biasanya kan kita lakukan dari ukuran kebul larva atau ukuran 23 atau ukuran 35 sampai ukuran gelondong. Gelondong itu ukuran antara 60 sampai 80 per kilonya. 60 sampai 80 ekor per kilonya. Dan berikutnya ini adalah traceability. Traceability yang biasanya banyak yang belum bisa melakukan. Jadi traceability itu rekam jejak. Jadi sebagai contoh berikut, sebagai contoh seperti ini. Di tempat aquafarm itu semuanya tercatat. Semua yang dilakukan dicatat, yang dicatat harus dilakukan. Prinsipnya seperti ini. Jadi mulai dari jenis induknya, betinanya apa, jantannya apa, itu dicatat. Lokasi kolamnya ada namanya, dicatat. Yang memberi pakan, yang panen, dicatat. Kemudian pindah ke lokasi kolam monosek, misalnya sebar sana, dicatat. Jumlah pakannya dicatat, terus kemudian dicek berapa persen dia jadi jantan, dicatat. Semuanya dicatat. Nanti kirim benih ke pendederan, sopirnya pun dicatat siapa, kemudian truknya siapa. Dan itu sampai nanti ke processing itu dicatat semua. Siapa yang milet dan sebagainya itu ada semua. Tujuannya apa? Ketika terjadi komplain, seperti misalnya contoh pernah terjadi ada kandungan antibiotik di salah satu filet, maka itu bisa ditelusuri siapa yang bertanggung jawab. Kalau tidak, itu akan dikembalikan semua oleh dari luar. Itu justru risiko kita sangat besar. Jadi kalau kita bisa nge-trace, itu tanggung jawab kita akan lebih mudah. Nah, paling tidak untuk budidaya ini traceability untuk induknya harus jelas. Kekurunya berapa, umurnya berapa, jenisnya apa, itu harus jelas. Bobotnya berapa, misalnya, itu harus jelas. Kemudian berikutnya, untuk pemijahan. Pemijahan ini umumnya itu ada dua sistem, menurut saya. Yang pertama sistem ketek. Kita pakai ini bukan ketek ya. Kemudian yang kedua sistem kolam besar. Ini saya menamai sendiri, kalau sistem ketek itu memang banyak orang di. Dan sistem ketek itu biasanya dilakukan dengan membuka mulut induk betina, karena telur itu dierami di mulut betina. Biasanya dibuka, kemudian ditetaskan di luar. Gitu. Biasanya begitu. Kemudian yang sistem kolam besar ini ditunggu sampai keluar benihnya, kemudian kita tangkap benih yang ada di kolam. Seperti contoh ini. Ini sistem ketek. Jadi cara kerjanya seperti ini. Kolam dipersiapkan, dibersihkan, disterilisasi, kemudian diisi air. Menurunkan induk dengan perbandingan jantan betina
Kalau kita 1:3, ada beberapa yang 1:4, ada yang 2:3. Monggo silahkan. Jadi itu tergantung juga ukuran induknya. Perbandingan ukuran induk jantan betina. Ataupun memang lokasinya berbeda, bisa berbeda. Kemudian saya memberi pakan biasanya frekuensi juga cukup 2 kali dalam 1 hari, hanya 0.5-1% dari jantan. Ini total rata-rata ya, karena memang kalau di awal biasanya induk kita beri makan itu lahapnya luar biasa. Tapi begitu bertelur, karena dia mengerami telurnya, yang betina itu makannya akan berkurang. Jadi saya kasih rata-rata kalau saya hitung antara 0.5% sampai 1%. Kemudian, kalau dipanen dalam bentuk larva, sudah bentuk benih, sebagian besar sudah bentuk benih, maka di usia 16-18 hari. Kalau dipanen bentuk telur, mungkin hanya sekitar 10-12 hari juga bisa. Kalau dipanen bentuk telur, kita harus punya alat penetasan sendiri. Kelebihannya, kalau dalam bentuk telur, maka sirkulasi produksi akan lebih banyak, lebih cepat. Tapi kita butuh alat baru, butuh tenaga baru untuk mengawasi penetasan. Kemudian yang untuk memanen di sistem ketek ini, biasanya kita turunkan ketinggian airnya. Level air kita turunkan, terus kita buat jernih. Larva yang keluar kita tangkapi, kemudian induk jantan kita pisahkan, kita angkat dulu. Kemudian yang berikutnya, kita memilih induk betina yang isi telur. Kalau yang sudah biasa, itu sudah tahu yang isi sama enggak. Jadi kalau enggak biasa, semua dipegangi, ya, ini menghabiskan waktu. Jadi kita memilih yang betul-betul isi telur, isi benih, itu kita buka satu-satu. Kemudian kita pisahkan antara telur, benih atau larva sesuai fasenya. Ada yang telur yang sudah keluar mata sama ekornya, ada yang sudah agak lebih besar lagi, itu kita pisahkan masing-masing tempat yang berbeda. Tujuannya nanti supaya ketika kita tebar itu seragam. Kemudian setelah selesai kolam kita sterilisasi, kita bersihkan, kita air, kemudian induk kita kembalikan. Sederhana sebetulnya. Ini contohnya. Ini sistem ketek. Jadi sistem ketek kolamnya tidak bisa besar. Harus hanya kecil. Ini ukurannya kalau ini sekitar 2,5 atau 2,6 kali 15 meter. Kedalaman untuk di aquahome agak berbeda. Kalau di tempat lain pasti pemijahan rendah. Ini 1,5 meter ketinggian airnya. Kalau ketinggian kolamnya ini sekitar 1,70-1,75. Berikutnya kita ke sistem pemijahan di kolam besar. Cara kerjanya yaitu pertama persiapan kolam dibersihkan. Kalau saya cenderung di kaporit, ada beberapa yang di kapur. Memang dari sisi harga kaporit ini sangat mahal. Tetapi dari sisi kebersihan benih sisa maupun penyakit, dia lebih kuat. Kemudian juga netralnya akan lebih cepat dibanding kapur. Begitu kena semalam, kita isi air, besok sudah bisa tebar. Kemudian menurunkan induk jantan, saya perbandingan 1:3, jantannya 1, betina 3. Sama memberi pakan induk 2 kali, tetapi kalau yang ini saya sekenyangnya. Ini lebih banyak ini, karena mungkin ruang geraknya itu kolam besar banyak, dia butuh pakan lebih banyak daripada di kolam kecil. Hampir 2 kali lipatnya ini butuh pakan. Kemudian larva itu akan muncul di tempat saya. Saya enggak anu ya, di tempat lain akan beda. Di tempat saya di Klaten itu suhu airnya sangat dingin. Jadi butuhkan waktu paling cepat itu antara 12 hari. Kalau saat dingin berdinding bulan Juli itu 16 hari baru mulai keluar. Tapi di tempat lain ada yang 9 hari sudah sejak induk diturunkan. Jadi ini tergantung juga tempat. Nah, itu setelah kelihatan beberapa gerombol anaan itu sudah keluar, maka air kita turunkan dan kita tangkap setiap hari. Contohnya nah, seperti ini. Di jalan 2 orang. Nah, ini nanti masuk ujung sana itu ada apa ya? Kayak wadah tempat yang itu nanti larva akan berkumpul sendiri di sini. Nah, ini kita tinggal
kolek dijadikan satu, ditempatkan di tampungan yang besar. Ini luas kolamnya sekitar 1000-an meter. Saya bisa mendapatkan antara sekitar 1 juta ekor. Itu sekitar 1 bulan. Jadi per meter saya dapat 1000 ekor. Ini juga sama. Nah, cuma sistem penangkapannya beda. Dia pakai serok 2. Karena kolamnya lebih sempit, dia pakai serok 2. Ini nangkapnya seperti ini. Itu biasanya larva ada di tepi, jarang yang di tengah. Kecuali lagi pas keluar banyak-banyaknya, maka bisa permukaan itu full, untuk kebul bisa keluar. Ini yang di Tilapia Farm Indonesia, ini luasnya rata-rata satu kolamnya 400 meter persegi. Dari atas seperti ini. Ini luasnya 3.000 meter persegi, 3.200 komplit, termasuk tanah yang akan dibangun kantor itu, 3.200 meter. Ini rata-rata kolamnya antara 350 sampai 450 meter persegi. Panjangnya 50 meter, lebarnya antara 8 sampai 9. Ini yang di Salatiga. Nah, ini pemijahan semua. Kalau yang tadi yang di Klaten itu ada pembuatan ukuran 2-3 sama 3. Ini pola pemijahan. Ini maksimal bisa 3.200.000 ekor yang di Solo Tigo. 3 jutaan lebih untuk 1 bulan ekor. Berikutnya, nah, yang perlu diperhatikan dalam pemijahan nilai itu yang pertama padat tebal. Ini biasanya ada hubungannya juga dengan apa ya, kecukupan oksigen. Kalau oksigennya bisa tinggi, mungkin kita bisa padat tebal. Kemudian juga ada hubungannya dengan kedalaman air. Kalau kita kedalaman air ya di atas 1, maka ya padat tebal bisa. Kemudian warna air, jadi untuk pemijahan ini ya seperti maaf ya kita kalau yang namanya kawin ya cenderung juga malu. Jadi kalau airnya jernih dia juga nggak akan keluar. Dia harus airnya harus di atas ya rakyat tok lah dasari paling tidak seperti. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan debit air. Kalau terlalu tinggi akan jernih, tapi kalau terlalu rendah maka kekurangan oksigen. Kemudian yang berikutnya adalah yang sangat menentukan suhu air. Jadi musim kayak musim hujan lebat-lebat awal biasanya kita akan kekurangan benih dimanapun itu. Kecuali di Danau Toba Lubuk Naga sana. Jadi lebih dominan sebetulnya ke arah ininya, suhu airnya. Kalau di garis khatulistiwa sana, itu justru di musim panas, pemijahannya rendah karena ketinggian suhunya. Sedangkan di Jawa ini kalau kehujanan maka pemijahannya rendah. Jadi terbalik, kalau di sana sangat banyak. Karena suhunya ketika hujan justru pas. Berikutnya adalah DO atau kandungan oksigennya. Ya, kalau perusahaan pasti ada DO meter, tetapi kalau bapak-bapak petani ya cukup dengan melihat tanda-tanda, misalnya kelihatan ngumpul di air masuk, atau ikannya naik, dan sebagainya, itu bisa sebagai tanda. Kemudian yang perlu juga diperhatikan agar pemijahannya bagus, maksimal ya perbandingan zat dan betina. Kemudian lamanya pemijahan, ini tergantung tempat, tergantung lokasi. Kemudian usia induk. Pengalaman saya usia induk, saya pernah menggunakan yang umur 4 tahun. Itu di awal-awal di Papua. Itu masih tidak ada masalah. Umurnya 4 tahun tidak masalah. Kemudian saya juga pernah memijahkan induk strain lama karena mau dibuat induk baru, itu usianya di atas 12 tahun. Yang betina sudah tidak bisa, yang jantan bisa. Itu juga sama, yang pakai tekan masih bisa lah. Tapi kalau betina nggak bisa. Untuk jadi ada batasnya, untuk laki-laki tidak ada batasnya. Sama. Untuk
Terus saya mengawinkan perbandingannya kalau tidak salah 1 banding 6 atau 1 banding 7. Jantannya 5 kilo, 6 kilo, kemudian betinanya ya hanya sekitar 8 on sampai 1,2. Itu hasilnya luar biasa banyak. Ya karena mungkin di Ampen tidak pernah dikawinkan, kawinkan luar biasa banyak. Itu jenisnya dulu kalau tidak salah Mansala, varietas Mansala. Kemudian, apa sih kelebihan dan kekurangan sistem tetek dan sistem kolam besar? Nah ini monggo. Jadi kalau sistem tetek ini panen total, kolam betul-betul harus diangkat, dibersihkan semuanya, induk diambil semuanya. Kalau sistem kolam besar ini hanya diambil larva atau betul. Jadi ketika sudah muncul, kita ambil. Mungkin 3 kali sehari, nanti habis, besok pagi di kolam besar kita ambil. Dan seterusnya sampai kira-kira 1 bulan baru kita bongkar. Sistem ketek kolamnya relatif kecil karena penanganannya harus ditangkapi satu-satu. Kemudian kalau ini kolamnya berukuran besar. Paling tidak ini antara 300 meter ke atas lah untuk kolam besar itu saja. Kemudian hasilnya induk yang ditaruh ini relatif sedikit karena tempatnya sempit. Tapi kalau pada tebarnya sebenarnya sistem ketek bisa lebih banyak. Kalau per meternya bisa lebih banyak. Kalau di kolam besar ini rata-rata saya 1 per meter. Kemudian yang berikutnya sistem ketek ini benih yang dihasilkan lebih sedikit. Baik dari jumlahnya maupun persentase dari jumlah induknya lebih sedikit. Sedangkan di sistem kolam besar ini benih yang dihasilkan atau larva atau kebun yang dihasilkan ini jauh lebih banyak. Namun demikian kelebihan dari sistem ketek ini kontinuitas stabil, artinya bisa diatur. Jadi saya punya dulu 24 kolam. Itu saya bisa tiap hari panen Senin sampai Jumat, itu panen 2 kolam setiap hari. Artinya kontinuitasnya itu jelas stabil. Tapi di kolam besar itu kita nggak bisa menebak kapan keluar banyak, kapan keluar sedikit. Itu kekurangan. Untuk sistem ketek itu membutuhkan waktu lebih banyak. Karena membongkar sidik-sidik gitu. Mungkin bongkar 3 kolam itu butuh waktu sudah sampai dari jam 7 sampai jam 3. Bongkar, ngersihi, mengembalikan induk itu 3 kolam itu sudah waktunya. Tapi kalau kolam besar yang isi induknya itu 10 kali atau 20 kali lipat daripada kolam sistem ketek, itu kita bisa manen 3-4 kolam. Jadi jauh lebih relatif untuk tenaga kerja yang lebih. Nah, kita itu kalau untuk produksi yang skala ekspor ini dibutuhkan, kontinuitas itu dibutuhkan, jumlah besar yang dibutuhkan juga dibutuhkan. Artinya kedua-duanya harus ada. Terus kemudian tenaga kerja tadi sudah saya sampaikan untuk ketek itu, sistem ketek itu lebih banyak. Oh, sistem kolam besar relatif lebih sedikit. Kemudian ketek butuh waktu yang lebih banyak untuk panen. Ini untuk butuh waktu relatif sedikit. Kemudian dalam menjalankan atau panen ini biasanya kalau sistem ketek karena kolamnya biasanya permanen, kontrol airnya, penangkapannya lebih mudah, ini kematian induk lebih sedikit. Kematian benih juga lebih sedikit. Kalau di kolam besar ini, induk ketika panen, satu kolam isi 2.000 misalnya, atau 1.500, maka banyak yang luka, ini banyak yang mati. Ya, ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Berikutnya, menginjak yang berikutnya, ini yang monosek perkawinan, yang kedua monosek. Monosek ini dibuat jantan. Pertimbangannya apa? Karena memang nilai jantan itu pertumbuhannya 25 sampai mungkin 30 atau 40% lebih cepat. Semakin besar dipanen, semakin tua dipanen, selisihnya semakin banyak. Jadi tidak bisa untuk patokan pasti 30, tidak. Karena semakin umurnya semakin banyak, itu selisihnya semakin banyak.
untuk produk-produk dengan tujuan fillet atau dengan ukuran besar, monosek menjadi sangat dominan untuk dilakukan. Ada dua sistem membuat monosek. Yang pertama dipen itu direndam, yang kedua oral. Oral itu melalui pakan. Yang dijual di luaran kebanyakan menurut saya dipen. Tapi yang disampaikan dia persentase jantannya 100%. Padahal itu tidak ada. Dipen itu hanya 70%. Karena kita sudah uji coba berkali-kali. Tapi yang disampaikan 100%. Oral saja hanya sekitar 96-97% yang bisa saya capai. Jadi kalau dipeng ini hanya 4 jam. Kalau bisa 100%, kenapa aku akan misalnya menggunakan oral yang butuh waktu 21 hari. Melalui pakan dan biayanya sangat tinggi. Karena kalau dengan oral itu kita membutuhkan alkohol yang sangat banyak. Alkohol itu per liter itu waktu sempat PPKM kemarin apa-apa terbatas itu sudah hampir mencapai 1 liter 100 ribu. Sekarang mungkin 60 untuk etanol atau alkoholnya. Kemudian untuk prosedurnya, kalau dipeng saya kira nanti semuanya bapak-bapak silakan di googling, di Google, tanya Mbak Google itu caranya ada semuanya. Tapi kalau untuk dengan oral, kita membuatnya seperti ini. Jadi metil testosteron 6 gram itu untuk 100 kg pakan. Jadi tinggal nanti kalau jenengan mau buat sedikit ya tinggal membagi saja. Itu dicampur dengan dilarutkan dalam 40 liter etanol. Ini kalau ini banyak sedikitnya ini hanya menyangkut masalah kalau menurut saya homogenitas saja ketika menyapur. Kalau semakin sedikit nanti kurang rata. 6 gram untuk 40 liter itu untuk 1 kental pakan. 100 kg pakan. Kemudian pakan dikering anginkan. Jangan di PP, karena kalau di PP metilnya rusak. Jadi ini harus dikering anginkan. Salah satunya kenapa harus menggunakan metil testosteron? Karena dia tidak boleh dijemur. Itu pertama. Kemudian yang kedua, itu memang metil testosteronnya karena ini mudah menguap, kemudian yang kedua memang hanya larut di etanol. Hanya larut di etanol. Pakan segini ini kalau saya gunakan untuk sekitar 500 ribu larva. Nah, kalau survival rate-nya, monggo tergantung yang menangani. Kalau bisa 80-70% ya itu lebih bagus. Itu tingkat keberhasilannya di atas 95%. Ya, dengan syarat bahwa memberi pakannya juga merata, kemudian frekuensinya ya paling enggak 3 kali, itu sudah bisa mencapai di atas 95%. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam pemijahan nilai ini yang, kok ini tadi sudah ya? Maaf. Nah, ini kemudian, ini yang saya lakukan belum ada 1 bulan. Jadi PTTF ini mulai melakukan kerjasama dengan petani, yaitu dengan petani plasma. Ini dari kami, pakan dari kami, petani hanya menyediakan lahan dan tenaga, kemudian kami membantu pasarkan dengan perjanjian harga sesuai perjanjian apa sesuai dengan pasar. Kita bagi hasil juga sesuai perjanjian. Bagi hasil saja, harga sesuai pasar. Nah, ini bentuk kerjasama kami. Ini traceability yang tadi sudah saya sampaikan juga. Berikutnya kita menginjak ke masalah jualan, dodolan ini. Nah, sebetulnya bidangnya di produksi. Ini kondisi dan situasi yang memaksa saya juga akhirnya mengerti tentang market yang ada di luar, di tingkat lokal, walaupun mungkin saya juga tidak mau mengklaim bahwa saya tahu semuanya, tapi perkiraan saya seperti ini. Karena saya juga punya tim
marketing ya, tadi itu Dr. Oki itu ya marketingnya. Jadi karena kita selalu komunikasi ya, mudah-mudahan saya bisa menyampaikan apa yang memang terjadi di lapangan. Jadi spesifikasi benih yang dijual petani terutama dari tempat saya itu yang pertama itu larva kebuli itu baru menetas itu ya, baru menetas tapi sudah bisa makan. Kalau menetas baru menetas yang masih ada kuning telurnya, ini sudah bisa makan. Kebul kalau istilahnya petani itu kebul. Yang saya pasarkan itu yang kedua ukuran 23. 23 ini maksudnya 23 cm dan 35, 3 sampai 5 cm. Kemudian ada yang monosek, ada yang tidak atau bias. Di kita memang harus mengikuti pasar. Yang keempat gelondong. Gelondong ini nanti saya dari plasma itu. Kemudian sasarannya itu untuk larva atau kebul itu biasanya untuk kolam atau untuk tambak atau dikirim keluar Jawa. Nah, banyak Kalimantan, Lampung, Sumatera dan sebagainya banyak sekali. Ini biasanya malah justru yang mengirim ini dari Sleman yang keluar Jawa ini banyak. Kemudian ukuran 23 itu untuk pembidaya dengan kolam atau tambak. Kalau dikirim keluar Jawa biasanya agak susah karena ukuran besar, mungkin dari sisi keuntungan ini ukuran 35 dan gelondong itu biasanya PGA itu proyek jaring apung yang ada di waduk, kemudian juga ditujukan untuk kolam dan juga untuk tambak. Nah untuk monosek ini petani-petani yang sudah berpikiran maju cukup modal, karena memang harganya selisih 25 bagi petani itu bukan hal yang sedikit. Karena petani kalau beli juga tidak sedikit dari segi jumlah ekoran. Kalau selisihnya 25 misalnya kali 100 ribu ya duitnya banyak itu. Kemudian memang ditujukan untuk ukuran yang konsumsi yang besar itu akan lebih bagus kalau yang kemudian arah usaha saya, yang pertama memang saya tujuannya memang dari hulu ke hilir. Jadi mulai dari membuat induk saya buat sendiri, kemudian pembijahan, kemudian 23, 35, ini gelondong baru mulai, nanti arah pembesaran. Kemudian processing. Kebetulan alhamdulillah saya processing sudah menjalankan sendiri. Kemarin akhir tahun saya mencoba processing membuat pellet 1 ton RM raw material 2 hari habis. Ya kebetulan saya memang alhamdulillah dengan teman-teman di processing juga kenal. Sudah dapat ilmunya ya bagian besar lah sudah tahu. Jadi arahnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya mungkin kayaknya memang kalau pengen menang harus buat pakan sendiri. Oh, lawannya pabrik pakan ini masalahnya. Lebih macam-macam. Nggak buat sendiri ya berat untuk saya. Lama-lama kalau besar kita. Kemudian asal modal, itu yang pertama saya investor. Ada investor. Ini menurut pemikiran saya. Tidak ada orang yang tidak tertarik. Kan? Mau delok iwak ini hilang. Itu prinsip saya. Itu baru lihat ikannya. Belum kalau lihat benihnya. Kenapa lihat benihnya? Karena benih ikan itu kalau beranak satu ekor itu. Ikan nila itu kalau di tempat saya yang ukuran 8 on itu rata-rata 3.000 per ekor. Itu bisa dikatakan orang-orang sing rata banget. Tinggal memang punya duit. Kalau usaha lain itu untungnya persentase. Tapi kalau di ikan ini terutama pembenihan. Itu kalau tahu caranya untungnya bukan persentase tapi lipat. Karena satu ekor menjadi 3.000. Suripnya tinggal 50%, satu jadi 1.500. Belum kalau ikan lain, satu ekor bisa 100.000. Yang ukuran 8. Dan sebagainya. Kemudian modalnya selain itu bagaimana? Saya juga biasanya sewa lahan. Karena kalau beli tanah terlalu mahal. Untuk nilai itu tanah untuk mahal. Untuk lahan yang luas. Maaf sebentar. Uh,
Kemudian selain sewa lahan, bagi hasil, saya seperti penggelondongan itu, plasma saya bagi hasil. Kemudian pinjam bank, KUR juga bisa. Kerjasama misalnya dengan startup, fishery, kita sudah ditawari. Bahkan dari sana, tapi benihnya harus dijual lewat fishery. Sebenarnya enggak harus begitu juga, karena nanti dari pakan kita juga memberi hasil kepada mereka. Nah, hitung-hitungan secara kasarnya demikian. Monggo dilihat dulu. Maaf saya sebentar. Ini hitung-hitungan kasar sebetulnya. Jadi saya mengandekan seperti di bawah ini. Kolam pemijahan ukuran 800 meter kedalaman 1 meter. Ya, maaf ini induknya standarnya standar saya mungkin akan berbeda dengan standar yang di tempat lain. 800 gram ini untuk ukuran yang betina. Santanya mungkin 1,2. Pakannya 1 bulanan sekitar habisnya 10 cm. Masa pemijahan antara 1 bulan. Hasil pemijahan itu, kalau saya yang jual itu 15. Kalau di Sleman itu antara 8 sampai 12. Jadi monggo tinggal ngitung, di tempat lain akan berbeda. Tenaga kerja cukup 4 orang, tapi bisa menangani 7 kolam. Jadi hitung-hitungannya seperti ini. Hitung-hitungan untuk satu kolam, bisa untungnya bisa seperti ini. Satu kolam. Oh, saya kira ini dari saya materi sudah sampai ke yang terakhir. Untuk sementara dari saya itu dulu. Monggo saya kembalikan ke moderator dulu. Silakan. Ya, terima kasih Mas Pintar. Menarik sekali ini tadi ya. Apa yang disampaikan hari ini. Tadi sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan ke Prof. Stadi ataupun Mas Bin ya. Yang pertama itu ini ya. Kalau ini dari saya sendiri dulu. Dari saya sendiri dulu. Yang tadi sempat Prof tadi Mas bisa digabung nggak ya ini? Ya, ini sudah ya? Sudah dibanggakan lagi. Prof tadi kan disampaikan terkait mikrobubble ya. Jadi saya di rumah kan juga ada ikan nih. Jadi tertarik sekali tadi dengan mikrobubble itu bedanya dengan aerator biasa apa ya Prof ya? Ini ya, tadi aerator itu bisa menggunakan aerator ya. Aerasi itu kan pada dasarnya bisa sistem pada dasarnya memasukkan udara ke dalam air. Udara mana mengandung oksigen itu sekitar 20%-nya. Nah, kalau itu aerasi itu kan sama itu gelembung ke sana, kemudian kalau maka aerator itu kan ada batu aeratornya itu kan kalau kecil-kecil nanti akan bentuk gelembung yang kecil ya juga. Kemudian bisa juga blower, bisa juga kincir. Nah, sedangkan untuk ke microbubble memang itu masuk ke kemudian diserap oleh suatu tekanan masuk ke dalam nozzle, kemudian nanti di dalam nozzle itu ada filter ataupun semacam penyaring yang nantinya membentuk gelembung-gelembung yang kecil, mikro ya, ukurannya mikro. Sehingga kalau itu ukuran mikro ke larut dalam air,
itu diarahkan kemana ataupun pada kedalaman mana, kemudian karena ukuran kecil itu akan lama terlarut di dalam air atau mudah terlarut di dalam air, mudah terlarut dalam air. Dan nanti akan lama dan bahkan bisa merata karena didorong tadi ada tekanan dari pompa nozzle-nya, itu akan merata gitu. Itu sehingga kekuatan sebenarnya pentingnya itu pada ukurannya yang mikro sehingga akan lama tinggal. Sedangkan untuk ke ukuran yang besar itu sekitar 200 ke atas, 200 mikro ke atas itu akan lepas. Gelombangnya karena besar di dalam air kemudian nanti akan lepas, mudah lepas itu. Itu yang pada dasarnya antara perbedaan gelombang. Nah, ini tadi ada terkait dengan juga ada yang tanya kemudian kalau digunakan di rumah, iya bisa itu, silakan bahkan digunakan untuk bioflok ya. Itu lebih bagus karena memang MBG tadi awalnya digunakan untuk pengolahan limbah di rumah sakit. Rumah sakit ini sudah diterapkan dan itu efektif ya untuk mengadu. Nah, bioflok itu kan sebenarnya pada dasarnya mempercepat dekomposisi ya. Ya tadi dengan adanya oksigen yang semakin banyak maka dekomposisi bahan organik yang ada di dalam air akan lebih cepat terdegradasi. Demikian. Oh ya, baik Prof. Terus ini tadi juga ada pertanyaan terkait dengan kalau misalnya udah pembesaran itu bisa nggak, memungkinkan nggak kalau tanpa air mengalir? Iya, ya betul. Saya di rumah juga tanpa air mengalir, tapi bisa dialirkan dengan sistem RAS, resirkulasi, recirculating aquaculture system. Jadi air, ya saya menggunakan air sumur gitu, kemudian masuk ke dalam mengisi air pertama dulu, kemudian nantinya akan sekarang dialirkan, kemudian untuk tambahannya ada penampungan storage itu di atas dengan gravitasi akan mengalir ke bawah, kemudian nanti buangannya itu akan ditampung dalam di bawah yang tentu saja dasarnya letaknya di bawah dasar bak sehingga nanti bisa keluar juga gravitasi ya, itu masuk ke dalam bak pengendapan untuk menyaring limbahnya ya, untuk ukuran yang partikelnya. Kemudian dari partikel setelah disaring nanti diaerasi, difilter masuk ke bak yang lain ya, sehingga nanti airnya menjadi jernih ya, kemudian diaerasi, kemudian baru diangkat lagi ke storage gitu. Itu kan terus-menerus akan mengalir. Itu salah satu. Nanti oksigennya apa teman aliran sangat tergantung pada kecepatan arus ataupun debit yang dikeluarkan. Dan oksigen akan tersedia sebenarnya dari aliran air tersebut. Nah, alangkah baiknya kemudian untuk meningkatkan oksigen dan daya dukung ikannya, itu ditambahi aerasi, itu akan menambah betul. Khususnya pada saat-saat pagi hari, itu oksigen ketika rendah. Jadi itu bisa, bahkan tadi dengan MBG, itu limbah itu saya mencoba di rumah itu hancur, dekomposisinya lebih sempurna sehingga nanti partikel sudah enggak ada lagi. Ngatan menikah. Oh ya, baik. Teman-teman yang mau bertanya langsung silahkan raise hand ya. Sambil saya nunggu yang raise hand, saya juga berdiskusi dengan Mas Bin ya. Mas Bin, biasanya pertanyaannya kan kalau pemula nih, baiknya memulai dengan skala seberapa, kemudian ukuran berapa, populasi berapa, dan kira-kira modalnya berapa gitu. Di on-kan dulu, Mas. Mic-nya.
Terima kasih. Pertanyaannya ini kayaknya mudah, tapi menurut saya malah paling sulit. Jadi kalau untuk memulai usaha, itu yang pertama kalau menurut saya, itu harus tahu pasarnya. Mau skalanya seperti apapun, kalau pasarnya tidak tahu, tidak jelas ya. Itu yang pertama. Nah, kalau kepengen usaha sendiri, itu paling tidak kalau menurut saya, untuk bisa menghasilkan, itu paling tidak untuk bisa makan, itu punya lahan ya. Nah, saya sampaikan itu sekitar 800 meter. Paling tidak hasilnya sudah kita menggunakan. Ini tidak untuk bisa. Jadi kalau berhitung kira-kira fungsinya untuk apa, kalau hanya untuk nambah-nambah hasilnya, separuhnya ya tinggal masalahnya dikurang. Itu saya. Jadi beda ya Mas, antara untuk swasembada pangan dengan menghasilkan cuan yang berbeda itu ya? Ya. Tergantung tujuannya seperti apa. Hanya untuk lawuh ya. Cukup sih. Menurut saya, kalau saya minimal, itu memang ya paling tidak yang tadi. Itu satu kolam itu antara 800 meter persegi sampai 1000 meter. Bisa dibuat satu kolam, bisa dibuat. Itu untuk makan. Untuk keluarga, menurut saya sudah bisa dikatakan. Kalau kita enggak, yang aneh-aneh sudah. Oh ya, oke. Terus Mas, pertanyaan yang lain ini tentang pasar nih. Biasanya kalau masih pemula kan juga kesulitan pasar. Ini gimana tipsnya untuk menemukan pasarnya itu? Pertama, kalau kepengen kita pasar, pertama banyak bergaul dulu. Kita memang harus banyak bergaul dengan petani-petani kita. Ya kalau kita buat benih, artinya kita bergaulnya dengan orang yang membesarkan kita. Kelompok tani itu kalau di Jogja itu sangat banyak. Itu ada banyak kelompok tani, mulai dari KPI Wilayah Jaya, Kaliwaru, Pak Tri Hartono, kemudian ada di Tajem. Kemudian kalau ingin lebih luas lagi, bulan ke Waduk. Jadi kita harus minta informasi di sana. Kira-kira apa yang dibutuhkan di sana. Kemudian kalau lebih enak lagi, kita harus banyak berkenalan dengan marketing pakan, karena mereka lah sebetulnya yang lebih tahu tentang informasi di mana kita harus menjual, karena kalau pakan, orang pakan itu tahu semuanya tentang masalah ini, maupun konsumsinya tahu semua. Saya dulu cuma begitu, intinya begitu. Kalau sekarang saya banyak lebih tergantung kepada ini sebetulnya. Media sosial juga. Nah, media sosial itu sangat membantu sekarang. Beda dengan di media sosial sangat membantu. Tapi kalau kepingin lebih pasti ya itu. Kita harus ke lokasi, tempat pembesaran dan sebagainya. Itu benih enggak, speknya seperti apa. Kemudian kalau perlu kita minta bantuan dari orang-orang pakan untuk dibuat. Kalau masalah kualitas tentu bisa belajar dari dinas-dinas terkait. Kualitas seperti apa yang kita jawabannya agak ngambang ya. Saya kira gitu, saya begitu. Iya, kuncinya di silaturahmi ya Mas ya. Silaturahmi dan sering pamer. Ya. Sering pamer produk di medsos. Iya. Ya. Harus itu, betul, kalau pedagang betul. Itu harus berani pamer. Nah, oke, ini besar, karena ya. Sudah sebenarnya saya masih ada pertanyaan ya, tapi karena ada yang raise hand, saya persilahkan kepada penanya. Bapak atau Ibu ini Doharmat P. Girsang. Moga silahkan di open mic-nya dan open videonya. Silahkan Pak Doharmat P. Girsang. Baik, itu tadi. Ya, ambil, ya. Nah, ini baru gua. Ya, oke. Okay. Oke, tadi nah, Pak. Terima kasih. Udah ya, terima kasih Mbak Pita, moderator. Ya. Terima kasih Prof dan Pak Bintaro, luar biasa ini. Bintaro. Mas Bintaro, luar biasa pagi-pagi
kita udah dapat berkah ini, dapat ilmu yang luar biasa. Mungkin pertama ini ke Prof dulu ini. Tadi bincang-bincang cukup panjang nih. Ini kita biasanya kan banyak skala kecil ya Pak Prof ya. Ya. Tadi saya lihat itu masalah apa persyaratan tadi ada alkalinitas dan ada kesadahan. Ini kesadahan agen saya kira agak mirip-mirip ya Pak ya. Ya. Ini kalau skala kecil misalnya ini apakah mutlak misalnya untuk budidaya nila nih yang tilapia nih. Ya. Nah, kira-kira kalau misalnya skala kecil itu kalau mereka mengetahui alkalinitas kesadahan itu pakai apa gitu yang ya. Yang bisa langsung gitu ya. Kemudian mungkin ini tentang masalah homoseks ini. Nah, dia homoseks ini. Nah, ini luar biasa ini. Tadi enggak boleh 3-1 ya, Dok ya. Kalau ya Prof ya, enggak boleh 3-1 ya, harus 1-1 ya. Tapi kalau ikan boleh ya 3-1 ya. Nah, ini kalau memang dia kita pelihara misalnya budidaya homoseks mungkin karena kita khusus pembijahan. Kira-kira kalau misalnya mereka digabung misalnya jantan-jantan itu kalau misalnya kalau jantan kan biasanya kan setiap saat ada spermanya Pak ya. Beda kalau betina ya. Betina kan ada waktunya fekunditasnya dia misalnya matang guna seperti itu. Nah, kalau jantan ini kalau misalnya tidak dibuahi, tidak dikeluarin ada enggak efeknya gitu loh misalnya. Mungkin mereka kalau di monosek gitu bisa enggak mereka tuh kayak homo gitu ya seperti itu. Nah, itu yang ini. Kemudian tadi saya tertarik dengan nilasa itu, Pak. Nilasa itu tentu ini kan nila-nila yang mungkin dia bisa erwihalin ya. Mungkin toleransi air lautnya agak bagus. Ini sampai seberapa ini, Pak? Kalau misalnya kita budidaya di tambak ini, sampai seberapa ini? Salinitas yang mungkin maksimal dia masih toleransi untuk nila merah. Karena saya pernah nila merah itu, saya coba ya, ternyata dia bisa sampai 5-8 per mil gitu. Hanya mungkin 5-8 per mil itu bagaimana pertumbuhannya dia gitu. Apakah kondisi itu komfort untuk dia gitu seperti itu. Kemudian ini agak panjang ini, Prof ini. Tadi ada tadi imunitas untuk ikan itu. Misalnya dari herbal itu. Ini saya sangat terkejut, ini rumput laut ini, Dok. Profesor. Yeah. Rumput laut ini apakah rumput laut yang apa ya jenis yang ditambak atau jenis yang dari laut ini Pak? Kan ada dua Pak itu yang sekarang berkembang tuh. Mm-hmm. Ada yang Eucema, ada yang ini ada yang Gracilaria. Ini kan luar biasa ini di kondisi pandemi ini kan kalau kita mungkin banyak makan rumput laut tadi Pak bilang kan untuk imunitas. Yeah. Ini penting juga ini Pak. Yeah. Nah, ini saya kebetulan nyoba ini meniran. Nah, mungkin menirankan banyak di sekitar kita nih yang tanaman-tanaman perduk. Nah ini apakah sama Pak? Ya. Nah, dan kalau rumput laut itu untuk imunitasnya itu dari mana Pak? Apakah misalnya ya. Kalau misalnya karagina apa misalnya Gracilaria? Apakah dari karaginannya? Ya. Kalau misalnya Gracilaria, apakah dia misalnya dari ininya dari apa ya karaginannya seperti itu? Ya. Nah kemudian yang ini Pak, yang tadi yang terakhir mungkin ini. Untuk Pak ini tadi ada pemeliharaan ikan gabus itu untuk apa ya mengurangi apa benih-benih ya, tadi ikan nila itu ini saya tadi kurang jelas tadi nggak nyambung saya kenapa ada dengan ikan gabus pemeliharaan ikan nila itu seperti itu barangkali untuk Prof. Kemudian yang untuk Mas Bintarno nih tadi saya luar biasa nih masih muda tapi ternyata sudah menggeliat dengan bisnis perikanan nila, khusus perikanan nila. Tadi ada dua tadi itu ya, kalau nggak salah yang ikan nila merah dan nila gip ini. Itu kira-kira tadi bisa sampai 3 kilo induknya itu. Itu bagaimana itu sehingga bisa? Bisa nggak kita mendapatkan benihnya itu, Pak Mas Mitado? Kalau misalnya bisa mendapatkan benih itu, kira-kira kalau kita misalnya perpasangan gitu, calon induknya bisa dapat nggak ya? Dari Mas Bintarno nih, nah, sepasang itu kira-kira berapa? Misalnya kan kita kan di sini juga ada di Sukabumi itu misalnya induk apa? Misalnya induk lele yang sangkuriang, nah, satu paket itu sekian harganya. Kalau misalnya yang dari PT TFI ini kira-kira
Nah, ini kan harus dibagi juga ini ilmunya yang dari perusahaan untuk masyarakat, terutama kita yang skala-skala pembudidaya kecil ini. Nah, yang kedua barangkali ini kalau saya lihat tadi itu untuk pemijahan ini. Tadi katanya cenderung itu tentang suhu. Nah, suhu di optimal berapa misalnya? Supaya kan kita kan ini ada suka musim hujan nih. Kadang-kadang kan gara-gara musim hujan itu mungkin akan terganggu pemijahannya. Nah, dengan kondisi misalnya seperti itu misalnya, kan itu akan mengganggu suhu, barangkali akan terjadi fluktuatif suhu pada perairan di kolam terutama itu. Terutama di kolam yang tadi yang besar, yang sistem kolam besar tadi itu. Kalau yang tadi sistem ketek itu kan mungkin bisa terkontrol kan, nah, seperti itu. Nah, kemudian tadi tentang dipping ini. Dipping ini saya masih belum ini nih. Tadi dipping untuk budidaya monosek tadi itu. Nah ini mungkin perlu didetailkan sedikit. Kira-kira dipping ini untuk yang monosek, terutama yang untuk nila tadi. Apakah nila yang tadi, nila merah sama nila gip tadi itu sama perlakuannya? Seperti itu. Terima kasih Mbak Pita. Terima kasih Prof. Terima kasih Mas Birtano. Saya dari pelaku usaha juga, tapi dari saya juga sebagai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta. Terima kasih Pak Darmat ya. Ini langsung dijawab saja karena banyak sekali daripada nanti kelupaan ya. Monggo Prof. Rustadi dulu. Terima kasih. Ya Pak Darmat, selamat siang. Jadi terkait dengan tadi kesadahan ya. Skala kecil itu bisa monggo, itu ada itu kalau nggak mau dianalisaskan di lab ya itu gunakan itu ada semacam beli di lab itu ada yang untuk pengukuran kesadahan itu ya ada itu sehingga praktis itu bisa digunakan. Kemudian tadi terkait dengan kok ada sampai ke homosek, bukan yang dimaksud adalah bukan homosek, tetapi perbandingan jantan dan betina, ya artinya sek rasio ya, sek rasio. Tadi disampaikan saya memang ke umumnya menggunakan 3 betina, 1 jantan, itu yang diharapkan nanti sepadan atau ekuivalen dengan berat ya, antara berat jantan total dengan berat betina total tadi dari 3. Bahkan tadi Pak Bitarto mungkin juga sampai ke, kita juga bisa sampai ke 5 ekor betina, 1 ekor jantan. Saya kira ini yang perbandingan diharapkan nanti efektivitas. Jadi sperma yang dikandung dari jantan itu akan lebih akan tepat ya. Kemudian memang betul di antara sampai 5 itu kadang-kadang memang jantan itu tidak masalah ya, mau mengawini itu sampai 3 sampai 5. Tapi yang diharapkan juga di samping tadi untuk perbandingan juga kesempatan, karena kematangan betina itu belum tentu sama antara individu satu dengan yang lain, sehingga kalau tadi perbandingannya lebih dari 3, lebih dari 1 lah paling tidak, itu jantan akan memilih ya mana yang siap dulu itu, sehingga nanti akan lebih efektif gitu. Bahkan kadang-kadang kalau tidak cocok semua itu sampai 3 pun itu nanti akan istilahnya ditarungi gitu ya, diserang gitu. Kalau tidak sesuai nanti mana yang akan kalah ya, nanti kemudian bisa sampai mati itu. Oke, itu terkait dengan perbandingan sek rasio. Kemudian kembali ke nilasa ya. Nilasa itu memang hasil pemuliaan sama yang dilakukan oleh PT Aquafarm juga harus demikian ya, melakukan karena nanti bahwa benih itu kan sangat penting. Nah, tadi ketahannya memang kami menguji sampai 15 per mil tanpa adaptasi ya, aklimatisasi dengan salinitas yang bertahap gitu, semakin naik itu bisa sampai 15.
Saya di rumah mencoba sampai itu, dan panenan terakhir kemarin itu sampai hanya 10 per mil. Ya, kebetulan sebelumnya digunakan untuk budidaya udang, kemudian saya lanjutkan dengan budidaya nila merah. Itu tahan, Pak, itu ya. Bahkan itu malah bagus sekali. Pertumbuhannya bagus sekali. Nah, saya berpikir itu karena apa? Tekanan osmose ataupun ya antara tubuh ikan dengan tubuh dengan lingkungannya itu sama. It, sehingga pertumbuhan apa ya tidak ada energi yang terbuang untuk menyamakan osmoregulasi. Sehingga pertumbuhan lebih cepat dibandingkan dengan yang tawar itu. Jadi antara lingkungan dan tubuh ikan itu seimbang. Itu yang kedua, ikan sudah mencapai ukuran kemarin itu 3 sampai 4 ekor per kilo. 3, 4 ya. Padahal itu harusnya sudah mijah. Itu biasanya sudah mijah. Ini ternyata malah tidak mijah. Karena memang mereka ada yang sudah mencari lokasi dan coping istilahnya, coupling atau mencari pasangan, tetapi tidak terjadi pemijahan dan tidak ada kepulnya. Ini menunjukkan bahwa gonade memang umumnya kalau sudah sanitas di atas 10 itu tidak berkembang. Tidak berkembang. Sehingga di sinilah energi untuk perkembangan gonade itu digunakan untuk pertumbuhan. Jadi jantan maupun betina ini kan karena campuran itu sama itu ukurannya. Meskipun memang kan betina lebih kecil. Jadi dalam hal ini sampai 10 per mil itu tetap bisa bertahan, Pak. Bisa dihantarkan. Artinya toleran. Bahkan kalau sampai dilakukan aklimatisasi secara bertahap, itu bisa sampai 30 per mil. Ya, ini uji coba nilasa yang kami lakukan. Karena ini kan sebelum sertifikasi itu kan diuji ketahanannya terhadap lingkungan, oksigen, kemudian penyakit, serta salinitas. Itu sampai itu. Kemudian terkait dengan ini tadi, ini juga terkait dengan budidaya polyculture antara dengan gabus. Nila merah itu tadi ataupun nila secara umum itu kan mudah sekali berkembang biak. Bahkan kadang-kadang sama baru ukuran 100-150 gram untuk betina itu sudah beranak itu. Nah, kami lakukan budidaya polyculture dengan gabus dengan maksud anakannya itu nanti dikontrol dimakan oleh gabus. Sampai sekarang itu juga demikian ya yang kami lakukan. Gabus juga masih ada, ini kebetulan saya dapat ikan gabus dari Sumatera ya, yang kebetulan pertumbuhannya bagus. Itu kami gunakan sebagai bentuk polyculture untuk. Saya kira itu Pak, imunitas tadi ya. Kemudian imunitas. Ini kebetulan yang imunitas betul yang rumput laut itu bahan aktifnya itu dari ganggang coklat, rumput laut coklat. Ini memang masih dalam penelitian tapi ini sudah semakin intensif akan diterapkan ya dalam kaitannya dengan untuk ekstrak ya. Nah, diekstraksi. Nah, tapi belum banyak dicoba. Ekstraksinya atau bahan aktifnya secara langsung. Tapi uji-uji yang sudah dilakukan itu menunjukkan adanya suatu bentuk imunitas yang terbentuk akibat penggunaan itu. Kemudian juga tadi kalau meniran mungkin kalau bahan aktifnya sama. Ini contoh dengan daun kelor itu ya juga sudah. Itu kemudian dilakukan penelitian. Meskipun tidak nyata, itu menunjukkan adanya suatu imunitas yang... Nah, tanpa, saya kira itu Bu Vita jawaban saya terkait dengan pertanyaannya Pak Dul Harmat. Monggo. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Prof. Rus. Dilanjutkan Mas Vin, ya. Tersebut
pertanyaan pertama dari Pak Dol Harumat. Apakah kira-kira bisa mendapatkan induk dari PTBFI? Kebetulan, mohon maaf kalau di tempat kami memang sampai saat ini belum ada program untuk menjual induk. Jadi kita masih sebatas di menjual di ukuran tebul, kemudian ukuran 23 dan 35. Dan ke depan pun baru masih gelondong, kita menjual ke depan. Kemudian yang menyangkut masalah diping, diping saya juga punya pengalaman. Selain dengan melalui oral, ya diping itu biasanya kalau dosisnya itu sekitar 1,8 miligram untuk 1 liter. Misalnya berarti kalau untuk 10 liter itu berarti sekitar 1,8 gram. Itu bisa diisi antara 80 sampai 100 ribu ekor itu dengan rendaman 4 jam. Tapi tentunya dengan kepadatan sekian itu harus ada blower. Kalau tidak, mati. Kemudian biasanya kecelakaan terjadi atau masalah terjadi adalah kematian karena ikan kecil ini kalau direndam itu banyak mati disebabkan karena dia harus dicampur dengan etanol. Campur etanol dulu baru dimasukkan ke air. Kalau langsung air, metil testosteronnya biasanya tidak bisa campur. Nah, karena ada alkoholnya ini biasanya larva belum kuat. Biasanya kematian di situ. Itu mohon hati-hati. Dosis etanolnya kalau bisa sedikit mungkin selama dia bisa sudah nyampur, kalau mungkin 2-3 tetes bisa atau bagaimana, sedikit mungkin baru dimasukkan ke dalam air. Itu pengalaman saya. Terima kasih. Ya, baik. Ini karena waktu berjalan terus ya. Ini masih ada dua orang yang raise hand. Yang pertama Pak Aldo Denis, yang kedua Mbak Novita Darwin. Nah, monggo silakan Mas Aldo dan Mbak Novita. Mas Aldo dulu. Sebutkan nama, kemudian asalnya dari mana dan ditujukan kepada siapa. Mbak Novita, kalau gitu, karena Mas Aldo tidak jadi. Silakan Mbak atau Bu Novita Darwin. Halo. Halo. Mas Aldo sudah on itu Mbak Vita. Iya. Oh iya, Mas Aldo silakan Mas Aldo. Oh iya. Makasih kepada moderator dan Prof. Rus sama Pak Bin. Perkenalkan nama saya Aldo dari mahasiswa sebenarnya, mahasiswa Teknik Geologi UPN tapi nyambi-nyambi ternak ikan. Sebenarnya pertanyaannya sepele sih. Untuk keperluan protein dari ikan bersisik ataupun enggak bersisik itu yang ideal sama yang efektif itu berapa ya? Cuman itu sih pertanyaannya, Mbak. Oke. Okay. Terima kasih. Baik. Monggo, Prof. Oke. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya perbedaan kebutuhan akan protein itu sangat tergantung pada jenis. Ya, jenis ikannya itu bisa ada jenis itu herbivore, ya, kemudian omnivore, kemudian carnivore. Yang paling menonjol perbedaannya adalah yang antara herbivore dan carnivore. Herbivore itu tanaman nih, pemakan tumbuhan ya atau plankton gitu. Itu kebutuhan akan proteinnya relatif lebih rendah dibandingkan carnivore karena pemakan daging itu. Ya, itu ada berapa persen ada itu makanya seperti lele itu karnivor
sehingga kemudian gabus itu karnivor itu akan tinggi kebutuhan akan proteinnya. Sedangkan yang untuk tadi nila, kemudian grameh itu rendah itu. Di samping jenis tadi juga ukuran. Kebutuhan ukuran yang masih kecil benih itu kebutuhan proteinnya tinggi. Kemudian sampai ke ukuran besar konsumsi itu akan semakin menurun. Sehingga tadi misalnya kalau ukuran untuk nila pun misalnya kalau ukuran masih pendederan itu kebutuhan protein tinggi misalnya sekitar 30-32% ya misalnya. Nanti ketika sudah besar itu paling sekitar 20 ataupun sudah menurun lah sampai 24% itu sudah cukup. Kemudian nanti dengan campuran limbah yang lain bisa. Artinya bahkan untuk nila itu karena tadi dia juga makan plankton itu juga akan diturunkan juga kebutuhan atau proteinnya terpenuhi dari organisme pakan alami. Itu di antara kalau itu budidayanya budidaya di lahan yang memungkinkan tumbuh plankton maupun zooplankton. Adan. Mungkin kalau Pak Ado menambahkan monggo ini dari pengalaman untuk penelitian yang monggo Mas Bin kalau mau menambahkan. Baik Pak, terima kasih. Misalnya saya komandan tulangi lagi. Jadi apa yang disampaikan Pak Ros tadi saya kira sudah cukup lengkap. Nggih. Aja kalau di tempat kami memang itu juga ada hubungannya dengan peruntukan. Jadi memang nila tidak membutuhkan protein yang terlalu tinggi. Tidak terlalu rendah tapi juga tidak terlalu tinggi. Lebih tinggi dari herbivor tetapi lebih rendah daripada karnivor. Hanya saja tadi saya sampaikan kalau peruntukannya misalnya di tempat kami dibuat fillet karena kita membutuhkan yang lokal, yeah. Itu maka standar kita dulu di 32%. Itu untuk ikan konsumsi. Kemudian untuk di awal itu untuk kebun itu biasanya kita antara 38-43%. Jadi kita menggunakan saja pakan udang kan macam-macam, ada yang Dinol misalnya atau 581 maafnya bu merek. Itu ada yang bentuknya apa itu order, ada yang bentuknya masih agak kasar itu apa lupa saya. Nah ini memang harus digiling dulu gitu. Jadi harus bentuknya tepung order. Itu aja tambahan. Terima kasih. Ya, baik. Semoga ini ya terjawab ya Mas Aldo ya. Selanjutnya Mbak Novita, silakan. Karena Mbak Novita tidak ada respon, selanjutnya raise hand. Masih ada waktu 12 menit ya. Ini terakhir ya, dua raise hand terakhir. Yang pertama atas nama Faiz, yang kedua atas nama Pak Munaji. Monggo silakan Mas atau Pak Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Moderator. Terima kasih waktunya. Yang terhormat Pak Profrus dan Pak Bin ngisi acara. Mau izin bertanya. Kebetulan saya Faiz dari Samarinda, Kalimantan Timur. Aslinya Klaten, dekat Pak Bin, Janti, dekat Umbul Pelem. Sudah pernah mengikuti saya ya, Pak? Dereng, Pak. Dereng. Oh, belum, berarti satunya lagi. Oke. Kebetulan ini di Klaten, keluarga punya kolam kecil-kecilan. Kemudian nih saya kebetulan dinas ke Samarinda, sambil curhat Pak ya. Kebetulan di sini juga pengen pelihara nila juga di sini kan sangat tertarik dengan nila karena Bapak Ibu pelihara nila. Kemudian di sini tuh kebanyakan di sini di keramba-keramba di Sungai Mahakam Pak. Nah tadi saya tertarik lihat kolam-kolam dari Pak Bin tadi ya Pak. Ini ke Pak Bin mungkin khususnya Pak. Nah itu syaratnya untuk menemukan suatu lokasi untuk
pembesaran ataupun pemberian tuh apa aja Pak syarat khususnya Pak? Mungkin bisa di-share Pak. Oke, terima kasih. Itu aja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Munadi silahkan sekalian ya. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut dengan pertanyaan teman yang dari Jakarta tadi, Pak Duharmat, kepada Pak Bin yang kami hormati, terkait dengan apa namanya indukan yang sedianya itu kan perlu ya diketahui oleh audien ini, oleh peserta. Kira-kira kalau ada yang berminat itu seperti apa harganya, terus ada pendampingannya apa tidak. Itu yang pertama ya. Yang kedua, terkait dengan monosek, itu menggunakan bahan kimia tentunya ya, metil tadi. Pertanyaan saya terkait dengan produk yang kita hasilkan, kira-kira ada pengaruh enggak terhadap kesehatan? Itu yang pertama. Apakah apa namanya ada legalitasnya pemakaian itu terhadap bahan pangan yang kita akan konsumsi? Yang ketiga ini menarik sekali tadi Pak Bin memberi penjelasan terkait dengan kemitraan. Nah, ini yang paling penting menurut saya. Karena pemberdayaan pada pelaku-pelaku perikanan yang kecil-kecil ini kan memang perlu bermitra. Terutama yang jadi persoalan dari sumber benih, yang kedua dari pemasaran. Nah ini saya tertarik sekali, mungkin bisa detailkan lagi, apakah itu hanya sekitaran kawasan Jawa Tengah atau menyeluruh ke Nusantara, ini yang dilakukan kemitraan oleh Pak Bin ini. Sehingga kita bisa menjajaki untuk kerjasama-kerjasama ini. Ini, ya, saya kira ini yang sangat menarik sekali. Model kemitraannya seperti apa? Tadi kalau saya mendengar sekilas, ada ketersediaan benih yang di-dropping ke sasaran, ke mitra bisnis. Terus ada lagi pakan saya mendengar tadi. Nah, kapasitas ini yang kita ingin tahu, apakah sampai ke Jawa Timur? Kita dari Jawa Timur ini, Bu, ya dari Sidoarjo ya. Gitu. Jadi ini ada tiga hal yang perlu saya sampaikan. Untuk Pak Prof, saya sudah jelas. Saya kira saya sudah monitor dari tadi. Terima kasih, Bu Moderator. Ya, baik. Mungkin langsung dijawab ya, Mas Bin. Terima kasih untuk tadi yang Ibu Novita ya. Bisa coba jawab, kayaknya sudah saya tulis di untuk syarat kolam dari Bu Novita. Mohon maaf tadi siapa, tapi intinya kira-kira untuk membuat kolam syaratnya seperti apa. Ini sebetulnya di materi juga sudah saya sampaikan. Ya, nanti untuk yang ketinggalan materi nanti bisa lihat di YouTube ya. Ya. Mungkin yang dijawab yang tadi Mas, yang 3 kilo tadi. Indukan 3 kilo. Ini pertanyaan sama sebetulnya untuk indukan, kira-kira dapatnya bisa enggak lah. Ini untuk sementara, mohon maaf Pak. Jadi memang kalau untuk membuat induk kita sendiri sebetulnya masih terbatas. Sampai untuk menjual, jadi masih untuk mencukupi kebutuhan sendiri sampai sekarang saya masih belum. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang menyangkut masalah metil testosteron, itu aturan dari luar negeri, Pak. Itu misalnya begini, saya membuat benih monosek dengan metil testosteron melalui pakan. Itu air boleh dibuang itu setelah 48 jam sejak pemberian metil testosteron terakhir.
artinya bahwasanya setelah 48 jam itu metil testosteron sudah terdekomposisi sempurna. Jadi airnya itu boleh dibuang keluar, masuk ke pertanian, masuk ke sungai dan sebagainya. Jadi aturannya 48 jam. Pertama itu, yang kedua tadi juga disampaikan Pak Rusadi bahwasanya kita memberi metil testosteron itu di ukuran sangat kecil sampai ukuran 2-3 cm. Dan itu habis itu kita stop dan masih kita pelihara selama mungkin beberapa bulan. Jadi tambah. Dan kemarin saya sudah 48 jam saja sudah berdekomposisi, apalagi kita pelihara sampai jadi aman, Pak. Kemudian menyangkut masalah mitra, memang untuk sementara saya masih di lokasi daerah Klaten. Tapi menurut saya ini bukan suatu hal yang sulit. Kalau misalnya memang tertarik, kita bisa melakukan kerjasama. Menyangkut masalah pasar, tentu ada pihak satu lagi yang harus kita libatkan, yaitu dari tim marketing pakan. Biasanya kayak saya misalnya dengan salah satu pakat itu ada kerjasama, saya harus menyediakan benih ukuran 2-3 monosek harus dikirim ke Waduk Dharma. Itu mungkin sekitar sebulan lagi. Itu yang ngambil orang pakat. Dan kemudian juga dia minta saya ukuran blonder. Jadi selama saya ada barangnya, dia yang akan memasarkan. Karena ya seperti saya sampaikan tadi, kalau benihnya bagus, hasilnya bagus, kita semua saling untung. Saya untung, kemudian pabrik pakan juga untung karena bisa menjual pakan. Saya kira agar ini bisa terlaksana, kita bisa komunikasi, Pak, ke depan. Saya kira itu ya, tidak sesuatu yang sulit. Itu saja, Pak. Terima kasih. Mas Bin mungkin bisa menyampaikan nomor kontak dan alamat kolamnya. Banyak yang nanya soalnya. Oh gitu, sekarang apa? Monggo bisa sampaikan. Saya tulis di chat-nya ya. Atau bisa disampaikan di chat room ya, Mas ya. Ya. Silakan untuk di simak oleh teman-teman semua. Ya, ini karena sudah jam 11.57, mohon maaf, ada banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab. Kemudian masih ada yang raise hand juga, tapi karena waktu ya. Jadi sebelum diakhiri, mungkin ada closing statement dari Prof. Rustadi dulu. Monggo silahkan, Prof. Ya, terima kasih. Jadi saya kira sekali lagi bahwa nila ya, baik nila yang tadi dari apa nila merah, nila hitam ya. Ini adalah ikan yang introduksi atau berasal dari luar yang mengalami tadi proses penurunan kualitas karena inbreeding. Oleh karena itu tadi seleksi ya. Kemudian breeding antar strain ataupun antar asal itu dan seleksinya dilakukan agar supaya nanti mendapatkan induk yang tetap segar ataupun berkualitas. Kemudian tadi ini konsepnya untuk yang masyarakat saya kira ini bisa dikembangkan dengan cara tadi melalui pembenihan maupun pembesaran. Dengan biaya yang bisa ditekan dengan cara tidak tergantung pada pakan buatan saja yang harganya mahal, tetapi juga pakan yang alami yang dibuat dengan cara misalnya pemupukan, penggunaan pakan tambahan yang mungkin berupa limbah. Matur nuwun ngeten. Ya. Terima kasih Prof. Ya di mana-mana pakan ya faktornya ini ya. Kalau bisa meminimalkan biaya pakan itu insya Allah akan meningkatkan cuannya lah, insya Allah ya, seperti meningkatkan, itu. Meningkatkan. Ya. Ya terakhir monggo Mas Bin. Terima kasih. Jadi kalau di usaha pembenihan ini bisa dikatakan usaha yang kayaknya gampang tetapi sebetulnya juga
menurut saya perlu penelitian yang lebih. Karena yang kita pelihara itu kalau kita umpamakan adalah perawatan yang karena terhadap cuaca dan sebagainya dia sensitif sekali. Jadi betul-betul harus hati-hati. Kalau memang itu kita bisa melakukan, saya kira semua untuk mendapatkan untung itu bukan sesuatu yang sulit. Karena seperti saya sampaikan tadi, untungnya kalau dibeli itu bukan prosentase, tetapi lipat menurut saya. Hanya saja memang untuk menjual itu yang perlu pendekatan lebih terhadap konsumen. Jadi tidak ada apapun itu sesuatu yang mudah. Terutama sekali nanti ketika sudah di lapangan. Itu persaingan sangat luar biasa. Kita jalan dan sebagainya yang sebetulnya tidak terungkap di sini, tapi itu sebetulnya yang real di lapangan. Saling menjatuhkan dan sebagainya. Ya, kita harus siap buka. Itu aja, terima kasih. Ya. Ya, ini di dunia perbisnisan yang seperti ini memang selalu ya Mas ya, adalah yang namanya pelaku baru, pelaku lama, terus kemudian pasar yang saling tarik menarik dan seterusnya gitu ya. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa menjadi inspirasi yang luar biasa lah. Insya Allah kalau untuk saya sendiri luar biasa sekali hari ini ya, banyak pengetahuan baru. Yang biasanya saya bicaranya iwak wedhus gitu ya, sekarang iwak nila gitu ya. Nanti sepertinya saya akan terus belajar dengan Prof. Rustadi ini. Banyak iwak-iwak yang lain yang perlu saya pelajari gitu ya. Bapak Ibu sekalian, juga teman-teman semua, sudah jam 12 dan sepertinya sampai di sini saya mengantarkan diskusi pada hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan di sana sini lah ya, karena memang agama itu selalu gayeng, jadi mungkin saya terbawa perasaan gitu ya untuk selalu gayeng gitu ya, dan mungkin menyinggung perasaan, mohon dimaafkan. Kemudian terima kasih atas partisipasi yang luar biasa dari semua pihak. Saya kembalikan kepada Mbak MC tercinta, Mbak Ar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diskusinya gayeng dan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Mudah-mudahan ada seri berikutnya ini tentang iwak nila dan iwak-iwak selanjutnya. Matur nuwun sangat Prof. Rustadi, Mbak Vita, Mas Din, Mas Kumo, dan teman yang sudah hadir dan setia sampai akhir acara ini. Kemudian juga kepada tim Inspirasi Kagama, nantikan serial berikutnya ada iwak yang lain, ada ide-ide yang lain, dan terima kasih yang sudah mengisi daftar tadi dan memberi masukan kira-kira apa yang bisa diangkat untuk Inspirasi Kagama yang selanjutnya. Dan sama dengan Mbak Vita tadi, kami mohon maaf lahir dan batin, apalagi ini menjelang puasa, dan insya Allah kita bisa menjalankan dengan baik. Matur nuwun sangat semuanya. Yeah. Terima kasih. Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.